Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Laili, Prof dah ada di kalian. Dah. Sekejap. Dah. Sekejap ya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Yeah. Sorry, mute tadi. Hujan lah kat rumah saya. Ya, sana hujan. So, Prof, rock from home lah. Saya ni kami hari ni cuti hari Ahad Yelah. Kita kerja. Sambil-sambil meeting ni. Tak apa. Sekejap. Ya, dah ramai lah Dr. Lagifah peserta. 36. Prof sehat ke kat sana Sehat Alhamdulillah. Di Bangi Prof ya? Kat Bangi. Lama tak jumpa kita dah COVID-COVID ni. Betul. Dah tak ke mana-mana. Kita tunggu sikit lagi peserta ya? Tak apa. Prof. Lilia. Masih di UKM. Okay, assalamualaikum semua. Salam. Dr. Razifah nak mula dahkah? Boleh kita mula tepat. Mula tepat lah. Sebab hujan sikit kat rumah saya ni, takut line, okey. Takut Dr. Lali. Tengah mengambil attendance sekejap. Sekejap, seminit. Daripada UPSI, Mbak Siti. Tengah ambil attendance sekejap. Peserta ramai ke yang seminar? Yang kita ada 600. Berapa? 600 orang. Oh, okey. Ramai. Termasuk cikgu sekolah ? Cikgu sekolah yang ramai ya. Majoriti cikgu sekolah, ada cikgu matrik, ada pensyarah. Daripada UMK. Tapi Prof, kita tak wajibkan semua untuk hantar minat. Ini siapa yang interested lah kan? Betul-betul, saya faham. Ada cik, daripada UMT, Dr. Lali, cik Syarifon. Ada. UMS. UMT dapat VC baru kan? Ya. Daripada UKM. Peserta kita sekarang sudah 51 orang. Dah ramai dah tu. Okey, jadi saya berikan sedikit kata aluan dulu ya Prof ya. Okey. Assalamualaikum. Okey, jadi selamat petang. Terima kasih kepada Prof Kamisa Osman . Saya kenal Prof ni dah lama. Dari zaman-zaman dahulu apabila kita ada National Stem Movement, penggerak nasional . Kita bermesyuarat di KL, and then Prof juga orang yang dulunya apabila kita buat kolokium, Prof datang bersama dengan Prof Lydia, datang membawa pelajar dan sebagainya. Masa tu Prof
tahun 2015-2017, masa tu tak ada lagi pusat asal sistem. Ya. Yeah. Jadi masa tu tak ada. Jadi saya masa tu hanya sebagai pelaksana STEM UNT. Ketika itu giat menjalankan projek-projek STEM bersama dengan sekolah angkat dan sebagainya. Dan alhamdulillah 2018 kita sudah ada pusat asal sistem, Prof. Eh. Jadi kohort yang pertama masa tu kita ada 60 orang pelajar. Kohort yang kedua tahun 2019 ada 89 orang. Tahun 2020 kita ada 220 orang. Dan tahun 2021 ni kita insyaAllah ada 300 orang, Prof. Jadi tu peningkatan itu berlaku dari tahun ke tahun, alhamdulillah. Jadi bila kita ada pusat asal sistem, kita adakan program-program bersama dengan organisasi luar, rakan-rakan strategik, termasuklah dengan pusat STEM negara. Yeah. Jadi pusat STEM negara telah menghulur tangan untuk sama-sama jalankan persidangan ICSTEM 2021 yang ketiga. Sebelum ni diorang dah buat dengan UPSI, dah buat dengan di Tronoh tu. Okay, universiti apa tu? UTP. UTP, Prof. Okay, jadi kita di UNT, Pusat Asal Sistem, rasa berbangga kerana telah dipilih untuk bersama dalam ICSTEM yang ketiga. Ya, jadi kita sasarkan peserta kita dalam ICSTEM ini dah sampai 600 orang, Prof. Ya, 600 orang sebagai peserta, sama ada mereka tu membentang oral, okay, membentang apa tu poster, dan juga ada juga sebagai attendee, menghadirkan diri untuk bersama-sama di dalam sub-sub topik yang kita telah berikan lah di dalam asisten tu. Mungkin pihak jawatankuasa nanti urus setia boleh pamerkan kita punya poster, kan. Okay, jadi selari dengan apa yang kita jalankan dalam persidangan ini, kita juga mensasarkan untuk menghasilkan penerbitan Scopus ataupun penerbitan yang berindeks lah, Prof. Eh. Okay, jadi kita akan memberi peluang kepada semua peserta untuk mereka siapkan full paper. Okay. Jadi kita kalau dahulu untuk menyertai sebagai peserta oral dan poster, kita di PASTEM UNT sudah adakan sesi bersama dengan peserta untuk mereka tu diajar cara menyediakan abstrak, cara menyediakan poster, cara menyediakan bahan pembentangan. Itu bab itu alhamdulillah dah selesai, ya, Prof. Kemudian sekarang ni kita move forward, kita ke arah satu lagi step di mana kita mensasarkan agar ada peserta yang akan menghantar full paper. Ya. Jadi pada hari ini kami warga PASTEM bersama dengan ramai lagi ni, kita siaran secara live juga di Facebook, ya, Prof. Dan kita akan ramai yang sertai mungkin secara live, mungkin secara recorded, nanti kita akan war-warkan. Pada hari ini kita inginkan Prof. Dr. Kamisa Osman, okay, daripada UKM, orang yang saya dah kenal dulu, okay, dalam kalau saya tengok punya latar belakang tu, Prof adalah kepakaran Prof dalam bidang pendidikan sains University of Manchester masa dulu ambil kat situ, ya. Kemudian pensyarah di Fakulti Pendidikan UKM, ketua modul pendidikan sains di Jabatan Inovasi Pembelajaran Pengajaran. Jadi kepakaran Prof ni di dalam pendidikan tu tinggilah, eh. Dan kami juga maklum Prof adalah ketua editor bagi MJE, Malaysian Journal of Education. Kat sinilah yang diindeks dalam MySite. Okay. Dan juga kita sasarkan supaya ada paper-paper yang akan disubmit ke MGE, dan juga kita harap akan diterbitkan, Prof. Jadi pada hari ini kami berbesar hati kan dapat mencuri sedikit masa Prof, walaupun dalam keadaan hari bercuti di sana, tapi kami bekerja. Jadi kami dapat curi sedikit masa untuk hari ini Prof berkongsi tentang tips and tricks lah, bagaimana untuk menulis, okay, artikel, dan bagaimana agaknya artikel itu nanti boleh diterima untuk diterbitkan di dalam MGE, Prof. Yeah. Jadi saya mewakili semua peserta, mewakili semua yang ada di dalam siri ini, okay, mengalu-alukan kedatangan Prof. Dan kami bersedia untuk menerima tunjuk ajar daripada Prof pada petang ini. Saya serahkan kembali kepada Dr. Rajif. Ya, Prof. Okay, so terima kasih Dr. Laili atas aluan itu tadi. So saya mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin pada petang ini yang seperti bersama dalam sesi webinar kita. Dan juga setinggi-tinggi terima kasih untuk Prof di atas sudian untuk meluangkan masa pada petang ini. Jadi saya rasa saya tidak akan membuang masa, saya akan menjemput Prof untuk mengendalikan sesi ini.
dan saya rasa sekiranya ada soalan, so kalau nak terus interrupt pun mungkin kalau Prof izinkan kita boleh terus interrupt sebab takut lama-lama, takut dah tak ingat dan dekat mana nak tanya kan. Boleh ke Prof macam tu ataupun nak buka sesi Q&A di akhir? Saya rasa Q&A kot nanti, masa Q&A. Q&A. Okay, saya akan buka untuk Q&A. So tanpa membuang masa, saya mempersilakan Prof. Kanisah Osman, Ketua Editor Malaysia Journal of Education untuk menyampaikan sesi perkongsian pada petang ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada saudari pengurusi majlis Dr. Razifah ya. Dan juga kepada Profesor Madya Dr. Laili ya, di atas ucapan alu-aluan program kita pada petang ini. Dan harapannya semoga perkongsian yang dilakukan ya pada petang ini boleh dimanfaatkan oleh rakan-rakan pelajar mungkin, dan sebahagiannya mungkin ada rakan-rakan pensyarah ya, supaya dapat input untuk memantapkan pengetahuan dan kemahiran masing-masing. Jadi saya pasti rakan-rakan pelajar dan juga pensyarah pun dah ada kemahiran-kemahiran penulisan ya, jurnal ya. Jadi mungkin apa yang saya akan tekankan dalam perkongsian pada petang ni sebagai pengukuhan ya, daripada apa yang sedia rakan-rakan sama ada pensyarah dan juga masing-masing pelajar telah menguasai ya. Jadi dalam kesempatan ini juga saya ingin ucapkan tahniahlah kepada Ahli Jawatankuasa ya, International Conference STEM ya 2021 di atas misa ini. Dan semoga ya apa yang kita harapkan daripada apa yang telah dikongsikan oleh Profesor Madya ya, Dr. Laili sebentar tadi dapat kita realisasikanlah ya dalam pada tahap yang kita semua banggakan dan seperti mana yang kita harapkan. Okay, sebelum tu izinkan saya share ya, screen sebentar. Ada nampak ke? Saya buat slide show nampak ke? Ada Dr. Zira? Nampak. Ha? Nampak ke? Okey, okey. Jadi di sini saya kongsikan berdasarkan kepada pengalaman saya sebagai journal editor, ketua editor ya, maaf, Malaysian Journal of Education. Seperti mana yang Dr. Laili maklumkan ya sebentar tadi, jurnal ini merupakan jurnal yang indeks oleh MySight dan kita sedang berusaha gigihlah ya untuk mengindeks jurnal kita dalam database Scopus dan juga ESCI ya, Emerging Source Citation Index. Jadi dalam pada itu juga kita sedang berusaha untuk mengindeks artikel-artikel kita dalam bahasa Inggeris ke dalam database ERIC ya. Saya rasa rakan-rakan dalam bidang pendidikan sedia maklum ERIC adalah database pendidikan ya yang paling iaitu resource index ya. Jadi itu sebersikitlah MJE ini. Saya mengambil tugas sebagai ketua editor 2 tahun yang lepas. Sebelum ini ya, ketua editor sebelum ni Profesor Dr. Zamri Mahmud dan juga Profesor Dr. Lilia juga pernah menjadi editor ya, ketua editor maaf, Jurnal Pendidikan Malaysia. Saya minta maaf ya sebab masa ni hujan lebat, jadi mungkin saya tercakap kuat dan sebagainya. Okay, jadi apa yang kita nak akan dikongsikan ya, seperingkas apa yang akan dikongsikan pada hari ini, iaitu journal submission requirement, peer review policy and processes, seterusnya preparing a manuscript, ya, bagaimana kita nak menyediakan manuscript, dan kita akan akhiri dengan Q&A. Jadi selepas nanti kalau seandainya ya rakan-rakan pelajar
dan juga pensyarah mempunyai persoalan boleh kemukakan semasa sesi Q&A nanti. Okey, seterusnya apa yang ingin kita kongsikan hari ini, bagaimana kita nak mengatasi halangan, ya, bagaimana kita nak memastikan kita dapat menghasilkan ya satu manuskrip yang berjaya diterbitkan. Jadi saya pasti rakan-rakan pelajar sebelum ini pernah ya ada menghantar ataupun cuba menghantar manuskrip-manuskrip ke dalam jurnal, tetapi mungkin menerima penolakan ataupun ya manuskrip tersebut dengan kata lain tidak berjaya diterbitkan. Jadi diharapkan input yang dikongsikan ya dalam sesi kita pada petang ini dapat mengukuhkan lagi pengetahuan dan seterusnya kemahiran para peserta ya untuk menghasilkan satu manuskrip yang berjaya mendapat tempat ya penerbitan dalam jurnal yang telah kita sasarkan. Cuma dalam konteks perbincangan kita pada petang ini, kita lebih menumpukan kepada Jurnal Pendidikan Malaysia berdasarkan kepada edisi khas ya yang juga yang akan diusahakan oleh apa tu jawatankuasa seminar ya, tetapi suka saya ingin menyatakan bahawa ya apa yang ditegaskan walaupun ya dalam konteks Malaysian Journal of Education ya tetapi ianya merupakan ya pengetahuan yang kita kongsikan ini boleh diguna pakai ya dalam penghasilan manuskrip untuk lain-lain jurnal juga ya. Jadi diharap ya apa yang dikongsikan ini dapat dimanfaatkan dengan sewajarnya. Okey, seterusnya ya pertama sekali just sepintas lalulah mengapa kita perlu menerbit ya sebagai pensyarah. Kalau kita perhatikan yes, untuk mendapat pengiktirafan ya apa yang kita hasilkan, penyelidikan yang kita lakukan, so we have to publish in order to disseminate ya our research finding dan seterusnya ya apa yang kita sarankan, apa yang kita implikasikan dalam penerbitan yang kita hasilkan itu dapat digunakan dalam menambah baik ya amalan-amalan ya sama ada ianya berupa amalan penyelidikan dan sebagainya yang merupakan tumpuan manuskrip yang kita hasilkan. So dan dalam konteks itu kita merealisasikan ya tanggungjawab kita. Jadi sebagai warga akademik ya yang mana kita perlu membuat penerbitan dan penerbitan itu perlu dihebahkan dapatannya ya sekaligus kita merealisasikan tanggungjawab kita. Ya dalam konteks itu juga ianya mungkin membawa kita kepada penerimaan insentif-insentif tertentu dalam usaha ya institusi ataupun organisasi di mana kita ya memainkan peranan untuk memberikan kepada kita galakan dan sebagainya ya. Jadi seterusnya sebagai pelajar ya apabila kita menerbit ya sudah pasti ia akan memberikan kepada kita kefahaman yang mendalam ya apa yang sedang kita lakukan, penyelidikan yang sedang kita lakukan ya. Dia akan memberikan kepada kita more understanding bila mana kita cuba ya sedaya upaya untuk menghebahkan apa yang sedang kita lakukan. Ya dapatan yang telah kita perolehi, ya bagaimana kita dapat berkongsi ya dengan masyarakat di luar sana, ya itulah penerbitan jurnal ini menjadi antara muka ataupun interface di antara kita dengan komuniti ataupun masyarakat di sekeliling kita ya. Jadi seterusnya ia memberikan kepada kita ya comprehensive evaluation ya terhadap thesis yang sedang kita usahakan dan pada masa yang sama kita tahu bahawa ya perkembangan terkini dalam institusi pengajian tinggi menyaksikan bahawa ya penerbitan dalam jurnal artikel ini adalah merupakan salah satu syarat ya untuk bergraduate ya untuk memastikan kita dapat graduate on time dan sebagainya. Kita perlu membuat perancangan ya penerbitan kita ya bukan hanya selepas kita mendapat data penyelidikan kita tetapi mungkin lebih awal lagi bagaimana kita dapat memperkasakan penyelidikan kita ya dan berusaha untuk menghasilkan penerbitan sebelum ya selepas kita mendapat data ya bagaimana kita dapat membuat perancangan itu ya. Jadi bila mana kita belum memperolehi data penyelidikan ya apakah dia ya bentuk kertas ataupun bentuk manuskrip yang boleh kita hasilkan ya dalam usaha kita nak merebut peluang penerbitan ini tadi ya. Dan supaya bila mana kita selesai menjalankan penyelidikan ya kita telah memenuhi syarat-syarat pergraduat itu dan seterusnya memberi laluan yang kemas ya untuk kita menghantar thesis ya dan seterusnya menghadapi peperiksaan lisan
ya, dan proses-proses yang berlanjutan daripada itu. Ya, jadi sebagai pelajar, ya, bagi saya yang penting adalah ya total understanding dan juga ya penulisan manuskrip ini memberikan kepada kita penilaian yang lebih komprehensif. Ya, kerana bila mana kita menghantar artikel kita untuk diterbitkan, ya sudah pastilah ya artikel tersebut akan di review, ya akan dibaca, dinilai oleh penilai yang telah dilantik, dan input yang kita perolehi itu juga dapat kita gunakan sebagai sandaran ya untuk menambah baik penyelidikan kita secara keseluruhan. Ya. Jadi di samping syarat kita dapat bergraduate dan memenuhi syarat penerbitan yang telah ya institusi kita tetapkan. Jadi itu ya sebagai pelajar, one unit to publish, kita seharusnya mempunyai persepsi tentang kepentingannya ya, diharap ya persepsi itu tadi dapat memberikan kepada kita suntikan motivasi ya untuk terus melengkapkan diri kita dengan pengetahuan dan kemahiran ya bagaimana kita dapat merealisasikan usaha ini tadi ya. Jadi sebelum kita pergi kepada ya melihat struktur ya manuskrip itu dah bermula daripada abstrak ya sehinggalah kepada ya kesimpulan dan juga rujukan, ya kita lihat sedikitlah general submission requirement ya ataupun syarat-syarat ya penerbitan yang umum ya sebelum kita melihat struktur ya penerbitan itu secara khususnya. Jadi kalau kita melihat ya apa yang seharusnya kita sebagai penulis ya perlu melakukan, ya pertamanya kita perlu memastikan bahawa manuskrip kita itu adalah berdasarkan kepada penyelidikan ya ataupun sesuatu yang asli, idea yang asli, gagasan idea yang asli, ya penyelidikan yang asli. Ya, dan seterusnya kita perlu memastikan bahawa ya sebelum kita tergerak ya untuk this is actually what you should do sebagai penulis, apa yang perlu kita lakukan sebelum kita membuat keputusan untuk menghantar sesuatu artikel ya. Jadi selain daripada memastikan ya manuskrip kita adalah satu karya yang asli, jadi kita perlu memastikan bahawa ya similarity index ya adalah pada tahap ya yang dibenarkan ya dalam konteks penerbitan jurnal biasanya kita memutuskan ya kurang daripada 30%. Tetapi pada masa yang sama kita akan lihat juga ya di mana puncanya similarity itu. Ya dalam konteks Malaysian Journal of Education, kita akan membuat initial screening ya artikel itu tadi. Semasa initial screening kita akan membuat keputusan ya sejauh mana artikel itu diterima dalam konteks kesamaan ya yang telah dikenal pasti itu tadi ya. Jadi seterusnya ya dalam kesemua jurnal ya saya rasa rakan-rakan pelajar juga telah sedia memaklumi bahawa kita ada sediakan template ya dan kita ada juga notes for contributors ya. Jadi kita perlu memastikan bahawa bila mana kita telah mensasarkan ya sesuatu jurnal ya untuk dijadikan sebagai outlet penerbitan kita, jadi kita pasti mematuhi dan seterusnya ya mengikut template template ya yang telah disediakan oleh jurnal berkenaan ya. Jadi seterusnya ya kita perlu memastikan bahawa ya manuskrip yang telah kita hasilkan itu ya termasuk di dalam fokus dan juga skop jurnal berkenaan. Jadi saya pasti rakan-rakan pelajar ya biasa melayari laman web ya sesuatu jurnal tu dia ada aims and scope katakan ya. Jadi perlu kita lihat ya running head ataupun perkata kunci penyelidikan. Ya kata kunci manuskrip yang kita hasilkan itu adakah ianya menepati skop dan juga fokus jurnal yang kita sasarkan itu ya. Jadi seterusnya ini amat penting ya dalam konteks perkembangan semasa ya dalam dunia penerbitan jurnal ya, iaitu kita perlu memastikan bahawa penyelidikan yang telah kita lakukan ini ya menepati memenuhi syarat-syarat etika ya yang telah dikuatkuasakan. Ya, so dalam konteks Malaysia katakan ya bila mana kita telah melakukan penyelidikan ini di sekolah misalnya, jadi kita perlu memastikan dalam pemerihalan ya metodologi kajian itu bagaimana proses yang telah kita
lalui dalam usaha kita untuk mendapat kebenaran dan seterusnya menjalankan penyelidikan ke atas kumpulan pelajar, kumpulan guru, ya, dan mana-mana kumpulan sampel yang berkenaan, ya. Jadi ini perkembangan yang terkini, ya, dalam bidang penerbitan jurnal, aspek etikal ini amat dititik beratkan. Jadi kalau boleh, ya, saya menyusuri, ya, perhaps the past 5 years, ya, aspek ini dalam konteks penyelidikan pendidikan kurang dititik beratkan. Ya, cuma kalau kami di universiti, penyelidikan-penyelidikan yang melibatkan manusia sebagai pesakit yang diwajibkan, ya, mendapat kelulusan etika sebelum ini, ya, tetapi dalam 5 tahun yang kebelakang, ya, semua penyelidikan-penyelidikan pendidikan juga, ya, perlu mendapat kelulusan etika ini, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, mungkin rakan-rakan pelajar juga sedia maklum, ya, dalam kebanyakan jurnal sekarang, ya, mereka sedang bergerak ke arah berkongsi data penyelidikan, ya. Jadi jurnal-jurnal yang bersifat high impact, jurnal-jurnal yang dikendalikan oleh Springer, ya, Sage, ya, John Willey and Son dan sebagainya, jurnal-jurnal yang high impact, ya, sekarang sedang bergerak ke arah data sharing techniques, ya. Jadi bila mana berlakunya data sharing itu tadi, ya, mereka perlu memastikan bahawa, ya, penyelidikan proses pengumpulan data yang dikongsikan itu telah menepati garis panduan etika yang telah ditetapkan, ya. Jadi ini antara aspek-aspek utama, ya, secara umum apa yang perlu kita pastikan, ya. Jadi kalau saya boleh merumuskan bahawa, ya, dalam usaha kita untuk membuktikan bahawa penyelidikan, gagasan, idea yang kita ketengahkan, ya, dalam penerbitan kita tadi adalah satu karya yang asli, maka, ya, kita perlu membuktikan, ya, dengan similarity ataupun kesamaan indeks yang rendah, ya. Jadi kalau ianya sama tetapi merujuk kepada self citation, citation kita sendiri, ya, adalah sesuatu yang kita benarkan provided, ya, kita meletakkan, ya, di mana sumber kesamaan itu daripada artikel kita yang terdahulu dan sebagainya, ya. Jadi itu yang perlu kita lihat, ya, secara keseluruhan, ya, dalam usaha kita untuk bertatih, dalam usaha kita untuk memulakan, ya, proses penerbitan ini. Seterusnya, ya, apa yang perlu tak perlu kita lakukan, ya, kita perlu pastikan bahawa, ya, kita tidak menghantar, ya, artikel yang sama kepada beberapa jurnal yang lain pada satu masa. Jadi katakan, ya, kita ada satu manuskrip kita hantar kepada Malaysian Journal of Education dan juga kita menghantar kepada Journal of Science and Technology Education, katakan. Ya, manuskrip yang sama. Itu salah dari segi etika. Ya, tetapi katakan kita telah menghantar kepada Journal of Science and Technology Education, ya, kemudian artikel kita tidak diterima dan diberikan kepada kita komen-komen ataupun cadangan-cadangan penambahbaikan manuskrip tersebut, dan kemudian, ya, selepas itu, menyusul selepas itu, kita cuba hantarkan kepada Malaysian Journal of Education. Ya, itu dibolehkan dan memang kita digalakkan. Ya, tetapi selepas kita mendapat keputusan, ya, bahawa artikel kita tidak berjaya diterbitkan dalam jurnal yang pertama itu tadi, ya. Jadi kita tak boleh pada masa yang sama katakan kita dah running out of time, ya, saya nak pastikan saya memenuhi syarat bergraduat, jadi saya hantar artikel yang sama kepada 2 ataupun 3 submission. Jadi kita tak dibenarkan kalau seandainya, ya, ketua editor mendapat mengesan, ya, artikel itu tadi, maka nama kita akan disenarai hitamkan. Dan juga, ya, kadangkala, ya, saya juga nak mengingatkan kepada rakan-rakan pesyarah dan juga pelajar, ya, kadang-kadang reviewer yang sama kebetulan, ya, dilantik sebagai reviewer kepada artikel kita, ya, tetapi daripada 2 sumber jurnal yang berbeza. Jadi sudah pastilah reviewer itu tadi akan memaklumkan, ya, kepada ketua editor kedua-dua jurnal itu tadi, dan sudah pasti nama kita akan disenarai hitamkan dan tidak dibenarkan, ya, untuk menerbitkan ke dalam dua jurnal tersebut pada masa yang akan datang, ya. Jadi begitu juga, do not submit a manuscript that has been published somewhere else. Ya, jadi ini kadang-kadang ada juga berlaku, ya, ya, di mana kadang-kadang berlakunya penghantaran artikel yang sama yang telah di
terbitkan, ya. Tetapi macam seperti mana yang saya maklumkan sebentar tadi, ya, dengan perkembangan terkini dengan checking of similarity index, ya, perkara ini semakin dapat dielakkan, ya, oleh mana-mana jurnal lah. Kalau dulu the past 5 years kita tak tekankan tentang similarity, tetapi perkembangan dalam dunia penerbitan, ya, khususnya dalam penerbitan jurnal, ya, kebanyakan jurnal telah memastikan tentang pemeriksaan, ya, similarity index itu tadi sekaligus, ya, dapat mengelakkan elemen di mana, ya, manuskrip tersebut yang telah diterbitkan tetapi diterbitkan semula, ya. Dan dalam konteks ini juga saya ingin mensarankan, ya, kepada rakan-rakan semua bahawa, ya, kita jangan menghantar, ya, penerbitan ataupun artikel kita kepada jurnal-jurnal, ya, yang mempunyai conflict of interest dengan penyelidikan kita, ya, itu akan mengimplikasikan artikel kita mungkin tidak berjaya diterbitkan, dan serta mungkin komen-komen yang digunakan yang diberikan mungkin tidak begitu konstruktif, ya, untuk kita jadikan sebagai garis panduan, untuk kita jadikan sebagai, ya, panduan untuk kita menambah baik manuskrip tersebut dan cuba untuk menerbitkan kepada jurnal yang bersesuaian, ya. Sebab itulah penting, ya, tadi dalam konteks apa yang perlu kita lakukan, ya, kita perlu memastikan bahawa kita membaca dengan teliti the aim and scope, ya, of that particular journals, ya. Jadi adakah dia menepati keywords ataupun running head yang boleh kita kategorikan, ya, yang boleh kita jadikan sebagai perwakilan artikel yang sedang kita usahakan, ya. Jadi dalam konteks jurnal pendidikan Malaysia, ya, rakan-rakan pensyarah dan juga pelajar boleh, ya, mendapatkan notes for contributors ataupun garis panduan daripada laman web jurnal yang berkenaan, yang mana di situ tersenarai, ya, garis panduan, ya, yang perlu diikuti dalam usaha untuk kita menerbit dan seterusnya menyediakan manuskrip, ya, untuk jurnal berkenaan. Okey, seterusnya di sini sebersedikit, ya, peer review. Jadi mungkin dalam kalangan peserta mungkin sebelum ni tak pernah cuba untuk menghantar artikel. Jadi sebersedikit sahaja saya akan kongsikan sepintas lalulah, ya, what are the processes. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini, this is peer review process. Ini yang perlu pelajar-pelajar ataupun penulis, ya, lakukan. Kita melakukan submission, ya. Kemudian ini apa yang perlu dilakukan oleh executive editor, dan ini adalah apa yang perlu dilakukan oleh journal management. Kalau macam journal pendidikan Malaysia, ya, proses yang di sebelah kanan ini akan diadakan, dilakukan, ya, oleh penerbit UKM, kerana journal pendidikan Malaysia adalah di bawah penerbit UKM. Tetapi yang tengah-tengah ni saya bersama-sama dengan pembantu saya yang akan melakukan, tetapi yang di sebelah kiri ni adalah apa yang perlu dilakukan oleh penulis, ya. Jadi kalau kita lihat apa yang perlu dilakukan oleh penulis adalah perlu melakukan submission, ya. Seterusnya kita akan melakukan, ya, pemeriksaan kepada artikel, ya, di mana di sini kita akan mengenal pasti siapakah dia, ya, reviewer yang sesuai, ya, untuk menilai artikel tersebut, ya. Dan seterusnya selepas kita dapat, ya, input daripada reviewer, kemudian kita akan hantar semula kepada penulis, ya, untuk melakukan penambahbaikan dan seterusnya resubmit, ya, menghantar semula proses artikel ini tadi kepada kita, dan seterusnya kita akan melakukan penyemakan, ya, seandainya kita maksudnya satisfied, ya, kita akan melakukan proses yang selanjutnya. Tetapi kalau seandainya, ya,
penambahbaikan yang dilakukan itu tidak mencukupi dan sebagainya, kita akan pulangkan semula kepada penulis artikel ya, ataupun author. Jadi proses ini agak rekursif di sini, sebab tu saya buat tanda anak panah ya, kiri dan kanan ya, selagi manuskrip ini tidak kita puas hati ya, kita tidak berpuas hati dengan penambahbaikan yang kita cadangkan, kita akan pulangkan semula ya, sehinggalah kita berpuas hati, barulah proses-proses lain yang akan menyusul ya. Jadi kalau kita lihat ya, yang berlaku di sini prosesnya tidaklah linear. Bila kita hantar, kita akan dapat penilaian. Daripada penilaian, kita akan diberikan ya apa yang dicadangkan oleh penilai, dan kita harap walaupun cadangannya katakan 15-20, tetapi editor penilai akhirnya dalam laporan itu tadi, dia bersetuju artikel itu diterbitkan ya, provided penambahbaikan yang telah dicadangkan itu dilakukan oleh penulis. Ya, jadi macam pengalaman saya jugalah kalau menerbit cuba menghantar artikel kepada jurnal-jurnal yang lain, kadang-kadang kita dapat sampai 15-20 ya cadangan daripada penilai. Tetapi apa yang penting di situ adalah rumusan daripada ketua editor ya, walaupun cadangan-cadangan daripada penilai itu banyak, tetapi ketua editor merumuskan bahawa ya artikel tersebut diterima untuk diterbitkan, sehingga ya cadangan-cadangan itu telah dilakukan tindakan ke atasnya, dan penilai itu telah berpuas hati dengan apa yang kita lakukan. Ya, jadi saranan saya, bila mana kita mendapat ya input daripada penilai terhadap artikel kita, kita perlu ikuti ya satu persatu. Kita sediakan table of correction di situ dan kita nyatakan apa penambahbaikan yang kita lakukan. Dan bila mana kadang-kadang kita kena lakukan sekali lagi, jadi kita jangan berputus asa, kerana itu adalah proses yang normal ya. Jadi ia bukanlah satu proses yang agak linear di sini ya, dia mungkin akan berlaku timbal balik ya, mungkin dua kali, mungkin tiga kali di antara penulis dan juga ketua editor ya, untuk kita menambah baik artikel kita, kerana ketua editor mempunyai tanggungjawab ya untuk memastikan kualiti artikel yang dihasilkan itu ia menepati apa yang kita harapkan, dan seterusnya menjaga ya tahap kewibawaan dan kesarjanaan ya jurnal yang kita hasilkan dan manuskrip-manuskrip yang kita terbitkan itu ya. Jadi kita sebagai penulis, kita perlu menghormati ya apa yang disarankan oleh penilai, yang telah juga telah dikawal oleh ketua editor ya, untuk kita melakukannya. Semuanya untuk kita memantapkan manuskrip yang kita hasilkan itu. Ya, kita jangan melihat ianya sebagai satu proses di mana ya kerja kita komen, tetapi komen itu tadi sebenarnya untuk meningkatkan ya tahap kesarjanaan dan kewibawaan artikel kita, manuskrip kita, dan sekaligus ya menyerlahkan ya kewibawaan penyelidikan, dan bukan hanya ke atas penulis tetapi kepada jurnal ya secara keseluruhan ya. Sebab itulah, sebab kita tahu bahawa hasrat kita bila kita telah terbitkan artikel, kita nak artikel kita dipetik ya, decide ya, dan kita mendapat apa yang kita namakan hari ini sebagai sebutan ataupun citation. Jadi untuk artikel kita dipetik, kita perlu pastikan artikel kita telah menepati apa yang seharusnya ya diikuti ya, dari aspek ya, khususnya dari aspek yang berkaitan dengan bidang kesarjanaan ya, khususnya ya seperti metodologi yang perlu kita pastikan dan lain-lain aspek yang berkaitan ya. Jadi saya nak ingatkan kepada rakan-rakan pelajar, bila mana dapat dapat input tu, jangan berputus asa ya. Apa yang perlu dilakukan hanyalah ya mengikuti sahaja apa yang dicadangkan ya, dan sediakan table of correction, dan sudah pastilah ya ianya akan berjalan seterusnya seperti mana yang kita harapkan ya. Bukan senang kita nak menerima sesuatu artikel, tetapi kita perlu pastikan ya ianya menepati apa yang kita harapkan. Okey, seterusnya ya kita lihat semasa tadi saya ada katakan bila mana kita menghantar artikel
ya, maka artikel kita akan di review ya, akan dinilai ya. Jadi dalam konteks Jurnal Pendidikan Malaysia, kita akan melihat ya sama ada manuskrip tadi tu sesuai tak dengan jurnal kita ya. Jadi overall judgement ya, kalau kita kata kita sini, what does the research implicate and does the research bring a new knowledge to the field of study and significantly add on to the literature. Jadi ini ya, overall judgement kita akan melihat kepada aspek ini. Ya, so, bagaimana ya dapatan penyelidikan itu tadi ya membawa kepada ya sesuatu ilmu pengetahuan baru ya, dan seterusnya ya membantu dalam meningkatkan ya literature ya dalam bidang berkenaan. Ya. Jadi seterusnya kita lihat ya sama ada manuskrip tadi memberikan contribution kepada disiplin ilmu. Jadi kalau dalam bidang pendidikan, jurnal pendidikan Malaysia dalam bidang pendidikan, adakah sesuatu yang baru? Ya, adakah sesuatu yang novel? Apa yang cuba ingin kita kongsikan menerusi artikel kita tadi? Ya, tadi di awal tadi saya dikatakanlah ya, kita menerbit dengan tujuan untuk kita berkongsi dapatan penyelidikan kita. Tetapi bukan hanya ya, bukan semata-mata penyelidikan, tetapi apakah dia ciri-ciri penyelidikan itu tadi ya. Jadi kita perlu memastikan bahawa dapatan itu tadi membawa kepada ilmu-ilmu baru yang mana kita merasakan bahawa pengamal di luar sana, rakan-rakan akademik kita di luar sana juga akan interested, akan berminat untuk membaca artikel kita ya. Jadi bila kita menghantar artikel ni, kadang-kadang kita perlu juga lihat diri kita, letakkan diri kita di pihak ketua editor ya, ataupun jurnal berkenaan. Ya, sudah pasti mereka nak pastikan artikel yang diterbitkan dalam jurnal itu adalah artikel yang berkualiti. Ya, artikel yang akan mengundang sebutan ya, ataupun citation yang saya katakan tadi. Ya, iaitu dengan kata lain, ia akan mendorong rakan-rakan akademik di luar sana supaya membaca, meneliti dan seterusnya ya, mengambil manfaat daripada artikel kita dengan melakukan sebutan kepada artikel kita tadi ya. Jadi sebab itulah ya, selaku ketua editor kita akan pastikan ya, bukan hanya manuskrip itu sesuai kepada jurnal kita, tetapi apa yang cuba diketengahkan ya oleh artikel itu tadi. Ya. Jadi dalam konteks ini saya juga ingin menegaskan kepada pelajar bahawa ya, untuk kita menghasilkan sesuatu artikel ataupun sesuatu manuskrip yang baik, ia mestilah berpunca juga daripada penyelidikan yang baik ataupun yang berimpak juga. Ya, jadi kalau kita katakan mempunyai iltizam ya untuk menghantar artikel kita dalam jurnal yang berimpak tinggi, jadi kita perlu pastikan juga bahawa penyelidikan kita juga penyelidikan yang berimpak ya. Jadi semuanya itu adalah satu proses yang perlu kita rancang ya daripada awal lagi ya. Jadi kalau research kita berimpak ya, dapatannya juga menghasilkan sesuatu yang signifikan dan seterusnya menyumbang ya ilmu baru kepada disiplin ilmu berkenaan, disiplin ilmu yang didokong oleh jurnal berkenaan, maka sudah pastilah ya tendensi ataupun kecenderungan artikel kita untuk diterima adalah jauh lebih tinggi ya. Jadi dalam konteks itu kita perlu pastikan kita menepati kecukupan dari segi conceptual ya, kecukupan dari segi teknikal iaitu meliputi aspek-aspek teknikal yang telah digaris panduankan oleh sesuatu jurnal itu, dan seterusnya kita perlu memastikan bahawa ya kejelasan dalam persembahan kita ya, clarity in terms of presentation ya. Jadi kita nak ya manuskrip yang kita hasilkan ini diterima. Jadi macam saya katakan tadilah, if we put ourselves ya di kedudukan ketua editor, jadi apa yang kita harapkan daripada sesebuah manuskrip. Jadi itulah juga sebenarnya apa yang seharusnya kita persembahkan kepada ketua editor ya. So dalam konteks ini kita ada review form, tapi saya takkan apa ni kongsikan, tapi mungkin kalau ni boleh dilihatlah ya. Tetapi review form yang kita gunakan ia melepati aspek-aspek ini tadi yang telah saya ringkaskan kepada 5 kategori yang utama ya, yang kita apa tu masukkan dalam review form, yang review form ini akan dijadikan sebagai panduan kepada penilai kita dalam menilai artikel ya yang dikemukakan kepada Jurnal Pendidikan Malaysia.
Ya, jadi ini sekadar nak mengukuhkanlah ya apa yang telah saya menyatakan sebentar tadi, ya apa yang dilihat oleh ya penilai ya, dan apakah dia cadangan-cadangan yang biasanya ya dikemukakan oleh penilai dalam usaha ya memberikan ya input dan juga seterusnya dan panduan kepada penulis bagaimana untuk menambah baik ya manuskrip yang telah dikemukakan itu ya. Jadi ini nanti rakan-rakan pelajar boleh pastikanlah ya, boleh lihat. Dan seterusnya ya, tadi saya ada berkatakan bahawa ya kita perlu memastikan bahawa manuskrip kita itu ya mempunyai tahap kesamaan yang rendah ya. Jadi dalam konteks itu kita juga, saya juga nak mengambil perhatian tentang self plagiarism ya. Dalam konteks ini self plagiarism di mana kita menggunakan ya ya apa tu penulisan kita yang lepas ya, tetapi dia dikatakan sebagai self plagiarism kalau kita tidak memberikan quotation or acknowledgement ya. Tapi kalau kita memberikan quotation or acknowledgement ya, kerja-kerja kita yang lepas, kita tak kategorikan sebagai self citation lah ya, ataupun self plagiarism ya. Jadi ini perlu kita perlu kita pastikan okey, supaya kita dapat mengelakkan ya. Jadi tak salah kita merujuk kepada artikel-artikel yang artikel-artikel ataupun penulisan kita yang lepas, tetapi perlu kita pastikan kita meletakkan ya sumber rujukannya daripada mana dan sebagainya. Ya, ini adalah common review issues ya yang biasanya kita dapati yang telah kita kumpulkan hasil daripada pengalaman kita untuk menilai artikel ya, memproses artikel yang kita terimalah ya. Dan kalau kita perhatikan aspek-aspek ini sebenarnya boleh dielakkan, dan saya pasti ya rakan-rakan pelajar juga ya dalam konteks pembelajaran dan penyelidikan di peringkat sarjana dan doktor falsafah ya, kebanyakan institusi telah mewajibkan ya semakan turning in dan sebagainya ataupun yang seumpama untuk mengelakkan berlakunya plagiarism ini ya. Jadi dan dalam konteks itu juga ya, selain daripada itu, isu common yang kita dapat lihat ya, dapat kenal pasti adalah implikasi penyelidikan ya. So dalam konteks MJE kita nak pastikan bahawa implikasi itu kepada amalan pendidikan ya, yang perlu diperkasakan ya, yang perlu diperkukuhkan dalam penulisan itu ya. Apa dia dapatan itu tadi tidak terbatas di situ, tetapi apakah dia implikasi ya kepada pengajaran dan pembelajaran ya, kepada pengajaran sesuatu disiplin penghususan ya, mungkin implikasinya kepada guru dan juga pelajar ya, mungkin implikasinya kepada tabii pengajaran dan juga ya persekitaran pembelajaran ya, dan dalam konteks pembelajaran sains misalnya, apakah implikasi itu terhadap the nature of science and scientific knowledge ya. Jadi ini antara kesimpulan-kesimpulan yang kita seharusnya ya mengarah ya dapatan penyelidikan kita ya. Jadi kadangkala kita juga kerap kali mengaitkan apakah implikasinya ke atas implikasi praktikal, apakah implikasi teoretikal daripada penyelidikan kita ya. Ianya implikasi itu tadi sudah pastilah ya tertakluk kepada ya metodologi yang kita gunakan, dan juga yang paling utama tujuan dan juga objektif manuskrip itu tadi ya. Jadi apa-apa pun dia mestilah ya align ataupun meaningful align di antara satu dengan yang lain. Okey. Jadi di sini tadi saya ada mengatakan tentang plagiarism ya, saya rasa seperti mana yang saya katakan tadilah, rakan-rakan pelajar mungkin telah sedia maklum tentang kepentingan ya bagaimana kita nak mengawal artikel kita itu daripada termasuk ataupun terkategori dalam apa yang dimaksudkan dengan plagiarism ya. Jadi mungkin saya skip yang ni dan boleh dibacakan nanti, saya akan kongsikan slide ini mungkin sebagai ya input tambahan lah ya. Tetapi itu yang antara aspek-aspek utama yang kita lihat semasa kita membuat initial screening
Ya, jadi sila pastikan ya artikel manuskrip yang kita hantar itu bebas ya daripada elemen plagiarism ya, hatta ianya bersifat self plagiarism ya apabila ianya tidak dikemukakan ya sumber rujukan sumber penulisan yang terdahulu ya. Jadi itu ya tentang apa itu plagiarism. Okey, tadi kita telah lihat ya general review process ya, apa yang dilalui oleh kertas kita. Manuskrip yang kita hantar ya dia akan disemak, akan dilakukan initial screening ya, kemudian akan dilihat elemen seperti plagiarism dan sebagainya, dan seterusnya ya dia akan dihantar kepada panel penilai yang telah kita lantik ya, yang kesarjanaan mereka, latar belakang mereka adalah berkait rapat dengan manuskrip ya yang telah kita kemukakan itu. Ya, jadi kemudian kita akan dapat input daripada penilai, yang input tadi itu akan dihantar oleh ketua editor kepada kita selaku penulis, dan kita perlu lakukan penambahbaikan seperti mana yang disarankan. Ya, jadi itu just the review process so that you know ya, dan perlu bertabahlah ya dalam kita di sepanjang proses berkenaan, dan perlu mempunyai kesabaran dan sebagainya. Ya, kadang-kadang saya pun sebagai ketua editor, kita pun tertakluk jugalah kepada ya input daripada panel penilai. Ya, kita lantik setiap kertas tu ada dua panel. Ya, kadang-kadang kita perlu menunggu daripada panel ya input penilaian yang mereka lakukan, dan kadang-kadang agak lama dan sebagainya ya, yang kita perlu bertambah, tapi kita ada ya garis masa yang telah kita berikan kepada panel penilai. Ya, cuma kadang-kadang panel penilai tidak menepati garis masa itu, kadang-kadang kita perlu melantik ya panel penilai yang lain, dan sebab itulah akan mengimplikasikan ya proses yang sedikit panjang dan sebagainya. Nah, dalam kita menulis manuskrip kita, ya ini adalah antara ya ini adalah anatomi utamalah ya kertas kita. Kita bermula dengan ya yang saya nak letak kat tengah ni ya, kita ada pengenalan. Aspek yang utama yang ditekankan adalah inilah imrat di sini ya, ada methodology, result ataupun finding, seterusnya discussion dan disusuli dengan kesimpulan ya. Ini yang mewakili main text kita, tetapi di atasnya kita tahulah kita ada title, kita ada authors ya, kita ada abstract dan juga keywords. Okey, jadi ini yang di tengah-tengah ni adalah struktur utama ya, yang merupakan ya penentu artikel kita itu diterima ataupun sebaliknya ya, iaitu IMRAD. Now, seterusnya acknowledgement, references, supplementary materials ya yang perlu kita kemukakan ya, khususnya inilah references ya, acknowledgement. Kemudian selain daripada supplementary ni, kadang-kadang kita nak nyatakan ya funding dan sebagainya pun kita boleh letak mungkin di bawah acknowledgement di sini ya. Jadi macam kadang-kadang pensyarah kita perlu letakkan research quote dan sebagainya ya, untuk memastikan bahawa artikel itu dihasilkan daripada sesuatu penyelidikan tertentu ya. Tetapi anatominya di sinilah ya, yang penting adalah yang saya masukkan dalam box ini dari segi pengenalannya. Apakah dia metodologi penyelidik, apakah dia dapatan dan seterusnya ya, perbincangan dan kesimpulan ya, itu adalah aspek utama yang perlu kita ketengahkan dalam manuskrip kita ya. Jadi di sini ada garis panduan ya tentang kepanjangannya itulah. Kalau kita lihat ya, introduction. Jadi di sini saya ambil, saya suka yang ini daripada Brian ni ya, dia memberikan kepada kita garis panduan ya, di sini apa yang dimaksudkan ni dari segi kepanjangan dia ya. Jadi dia dia buat daripada skala 0, 5, 10, 15 dan sebagainya. So kalau introduction lebih kurang kepanjangannya 10, kemudian aspek metodologi ni 12. Ya, sudah pasti ianya agak panjang untuk kita menjelaskan apakah dia reka bentuk, siapakah dia sampel kita, apakah dia instrumen yang kita gunakan, dan juga apakah data analisis yang telah kita laksanakan ya. Seterusnya keputusan dan perbincangan ini adalah satu aspek yang utama ya, yang perlu kita perkemaskan, yang perlu kita tumpu perhatiankan
ya, dalam kita menghasilkan manuskrip, ya. Jadi tadi saya dikatakan tentang structure IMRAD itu tadi, ya, introduction, ya, methodology, ya, seterusnya result, ya, kemudian discussion, ya, and conclusion, discussion and conclusion kat sinilah, sekali dengan implication, ya. Jadi dari segi kepanjangannya tu just to give you an overview, ya, bagaimana saya dapat menghasilkan artikel, kat mana yang saya perlu tumpukan, ya, lebih lama berbanding dengan bahagian yang lain, ya. Jadi kalau kita lihat sebahagian besarnya, ya, kita seharusnya memberikan tumpuan kepada, ya, metodologi yang perlu kita pastikan, kemudian result kita tak perlu terlalu panjang, tetapi yang pentingnya apakah yang dapat kita, ya, interpretasikan daripada dapatan itu tadi, dan seterusnya, ya, membuat perbincangan dan membawa kita kepada implikasi, ya, dalam bidang pendidikan, seperti mana yang tadi saya katakan, saya kongsikan tadilah, ya, implikasi kepada amalan pengajaran dan pembelajaran, implikasi kepada persekitaran pembelajaran, implikasi kepada the nature of science dan sebagainya. Ya, itu antara kategori-kategori implikasi yang dapat saya kupaskan, ya, daripada artikel-artikel yang telah kita proses, ya, di sepanjang pengalaman saya lah sebagai ketua editor yang boleh rakan-rakan pelajar dan juga pencerah jadikan garis panduan. Alright, so this is just a guideline, ya, bagaimana kita perlu, bagaimana yang perlu saya tumpukan dalam penulisan saya, ya. Jadi itu sebagai garis panduan. Now kita bergerak satu persatu abstract, ya. Jadi saya pun saya mungkin akan cepat satu-satu ni, nanti saya akan berikan contoh kepada rakan-rakan, ya, kemudian dapat dilihat bagaimana artikel itu dapat dihasilkan, ya, daripada apa yang saya tegaskan dalam perkongsian ini. Okey, kalau kita lihat abstract, ya, untuk Malaysian Journal of Education, kita tetapkan 200 patah perkataan secara maksimal. Ya, ada jurnal-jurnal lain macam International Journal of Science and Mathematics Education, dia nak 150. Ya, ada jurnal-jurnal sebahagiannya dia nak 300 maksimum. Jadi macam saya katakan tadilah di awal tadi, kita perlu melihat notes for contributors. Ya, apa dia garis panduan, apakah dia template yang telah disediakan oleh sesuatu jurnal berkenaan. Ya, jadi dalam MGE kita tetapkan 200 patah perkataan. Ya, dalam konteks itu apa yang perlu kita kemukakan dalam abstract, ya. Ini adalah 6 aspek utama yang perlu, ya, kita masukkan dalam abstract, yang perlu kita compress kepada 200 patah perkataan secara maksimum, ya. Dia merupakan satu paragraf, ya, yang meringkaskan, ya, apakah dia permasalahan secara sepintas lalu, seterusnya apakah dia tujuan dan juga objektif kajian kita. Ya, apakah dia metodologi yang telah kita gunakan? Ya, sama ada aspek reka bentuk kajian, ya, sample, ya, data collection dan juga data analysis. Seterusnya, apakah dia dapatan utama yang kita kemukakan dalam artikel kita, kesimpulan dan juga implikasi. Ya, implikasi di sini mesti membawa kepada implikasi kepada pendidikan. Ya, seperti mana yang telah saya sarankan kategori-kategorinya tadi. Ya, jadi kita perlu mempunyai kewibawaan, ya, untuk mensintesis, ya, mensintesis manuskrip kita secara keseluruhannya kepada 200 patah perkataan maksimum ini. Ya, kita tahu bahawa, ya, abstract merupakan, ya, antara muka di antara kita dengan audience, dengan pembaca. Ya, jadi kalau kita lihat, ya, dalam journal database dia akan ada abstract. Ya, dia akan tunjukkan abstract. Kemudian mereka akan baca tajuk dan juga abstract. Jadi kalau seandainya pembaca kita berminat, barulah dia mungkin akan download kita punya full artikel. Ya, jadi kita perlu pastikan, ya, abstract kita ini, ya, menepati, ya, dan seterusnya, ya, meringkas dan mensintesiskan manuskrip kita secara keseluruhan, ya, dalam satu paragraf, ya, iaitu 200 patah perkataan secara maksimum. Ya. Jadi tipsnya, kita boleh sediakan artikel kita dahulu, kemudian abstract kita hasilkan pada di hujungnya. Ya, tetapi kadangkala bila kita pergi ke conference dan sebagainya, kita diminta untuk menghasilkan abstract, ya. Jadi bila mana kita dah
menulis manuskrip kita yang sebenar, mungkin kita boleh lakukan pengubahsuaian kepada abstrak yang kita telah hantar di awal tadi. Saya rasa tak ada masalah ya untuk the full article ya. Jadi abstrak tu penting ya, dia merupakan interface ya di antara pembaca dan juga artikel ataupun manuskrip itu secara keseluruhannya. Okay. Now, seterusnya introduction. Ya, ini garis panduan saya lah. 500 hingga 1000 patah perkataan. Ya, tadi saya kata kategori ya IMRAD tu tadi, apa yang perlu kita tekankan dalam introduction. Ya, kerana ianya juga perlu kita pastikan ya ia mempunyai latar belakang kepada permasalahan yang ingin kita selesaikan ya, menerusi penyelidikan yang kita lakukan ya, apakah dia permasalahan kajian kita ya, dari segi konteks permasalahan itu ya, apakah dia isu secara spesifik ya, iaitu maksudnya what do we need them to know ya, seterusnya ya, sejauh mana permasalahan itu relevan ya, dalam konteks amalan ataupun dalam konteks pendidikan ya, sama ada di Malaysia ataupun di pesada antarabangsa, dan seterusnya research gap itu amat penting ya, dan dalam konteks kita nak menyatakan research gap ini ya, kita perlu menyatakan apa yang mungkin telah dilaksanakan oleh penyelidik-penyelidik dahulu ya, tetapi apa yang masih belum diterokai ya, mungkin dari aspek kita melihat permasalahan itu sama tetapi penyelesaian yang ingin kita tawarkan agak berbeza, dan mungkin penyelesaian yang telah dilaksanakan oleh penyelidik terdahulu ia tidak dapat mengungkai ya keseluruhan permasalahan itu, dan masih ada ya elemen-elemen permasalahan yang masih perlu diselesaikan dan sebagainya ya. Jadi seperti mana juga ya, kita memastikan penyelidikan kita perlu ada kelompangan ya yang cuba kita penuhi dalam melakukan penyelidikan ya, dalam artikel yang kita kemukakan juga kita perlu menyatakan ya, apakah dia research gap, supaya penilai bila membaca menyatakan bahawa isu ni walaupun telah banyak diterokai tetapi penulis cuba mengenengahkan isu ini daripada perspektif yang berbeza ya, yang mungkin belum diterokai oleh penyelidik-penyelidik terdahulu ya. Dan seterusnya introduction kita akhiri dengan objektif ya, dan juga persoalan dan juga hipotesis ya. Jadi di sini ini garis panduan ya, dalam kita menyediakan pengenalan kepada artikel kita ya, yang mana selepas abstract ya, di bawah abstract kita ada keywords ya, biasanya kita akan saya terlupa tadi bercakap tentang keywords ya, keywords kita ada 3 hingga 5 ya, yang kita pilih untuk kita perihalkan artikel kita secara keseluruhan ya. Jadi keywords tak semestinya ada dalam abstract tetapi dia berkait dengan artikel kita secara keseluruhannya. Okey. Jadi kalau kita lihat ya, introduction dalam range 500 hingga 1000 patah perkataan ya, dan dia akan berakhir dengan research questions and research objective dan juga subsequent ya, research hypothesis kalau seandainya ya artikel kita tu adalah artikel yang berasaskan ya, ataupun artikel yang berpunca daripada penyelidikan kuantitatif ya. Seterusnya dalam itu adalah segmen ya, tinjauan literature, dan literature ini kita boleh create ya meaningful subtopic. Tak adalah, tak semestinya kita kata review of related literature, tetapi kita create meaningful subtopic ya, untuk mewakili perbincangan kita yang terkait selepas segmen pengenalan itu tadi. Ya. Jadi dalam konteks ini kita mungkin ya akan menjelaskan apakah dia theoretical ataupun conceptual framework of the study ya, dan seterusnya ya, kita tunjukkan bagaimana hubungan di antara pemboleh ubah pemboleh ubah ataupun construct itu berkait di antara satu dengan yang lain dan seterusnya ya, aspek ini ya secara tidak langsung akan menjelaskan ya kesesuaian metodologi yang kita gunakan ya dalam segmen metodologi kelak ya. Jadi ini literature saya pasti kita masing-masing kita dapat
kita dapat gunakan ya our creativity untuk create meaningful discussion dalam segmen tinjauan literature itu tadi. Tetapi aspek utama yang perlu kita tegaskan dalam segmen ini adalah conceptual framework ya. Dia seharusnya membawa kepada conceptual framework of the study dan seterusnya akan membawa perbincangan kita kepada methodology. Ya, jadi metodologi ini kalau kita lihat garis panduan anatomi tadi yang saya kongsikan, ia adalah satu ya segmen yang amat penting. Jadi kalau misalnya ya, kalau kita menilai proposal pun, aspek metodologi ini adalah aspek yang amat penting kerana ianya secara tidak langsung memberitahu pada kita kewibawaan penyelidik ya untuk menjalankan penyelidikan yang dicadangkan olehnya. Jadi dalam konteks ini juga dalam kita menilai kewibawaan tahap kesarjanaan ya sesuatu manuskrip, kita perlu memastikan bahawa metodologi yang telah digunakan ya dalam menghasilkan dapatan yang bakal dikongsikan kelak ya telah dilakukan dengan apa tu garis panduan yang telah ditetapkan ya seperti mana convention dalam sesuatu bidang ataupun disiplin penghususan tertentu ya. Jadi dalam konteks ini apa yang kita tekankan adalah reka bentuk kajian ya, apakah dia reka bentuk yang digunakan, apakah dia pemboleh ubah ya, dan juga kita dalam konteks ini kita menjelaskan tentang ethical consideration tadilah, maksudnya aspek-aspek etika yang telah kita lunaskan, yang telah kita ikuti ya dalam dan memastikan bahawa penyelidikan kita telah mendapat kelulusan ya etika yang diharapkan. Seterusnya kita memperjelaskan tentang persampelan ya dan seterusnya apakah dia instrumen dan juga kaedah pengumpulan data ya, ianya berbeza kalau seandainya ya penyelidikan kita adalah satu penyelidikan kuantitatif ataupun satu penyelidikan kualitatif ya, dan seterusnya apakah dia kaedah ya penganalisisan data ya yang perlu kita laporkan ya yang telah kita gunakan. Jadi ini adalah empat aspek utama. Reka bentuk kajian, siapakah dia sampel kajian kita ya, bagaimana apakah dia instrumen ya, dan seterusnya bagaimana proses pengumpulan data dilakukan, dan akhir sekali apakah dia kaedah ataupun data analisis perlu kita perihalkan. Now, bila saya cakap kita perihalkan, bukan semata-mata kita perihalkan sahaja, tetapi kita perlu perihalkan dengan hujah dan juga sumber rujukan ya yang munasabah, yang paling sesuai untuk menjustifikasikan kesesuaian reka bentuk yang kita pilih, kesesuaian pemilihan sampel ya, kesesuaian instrumen yang kita gunakan dari segi kesahan dan kebolehpercayaan, dan bila mana ya kita mempunyai ya ciri-ciri data tertentu ya, bagaimana kaedah analisis data yang kita gunakan itu sesuai untuk kita operasikan ke atas data tersebut ya, selari dengan objektif persoalan dan juga hipotesis ya kajian kita, kalau seandainya lah kajian kita itu adalah satu kajian yang bersifat kuantitatif ya. Jadi kita perlu pastikan ya ada alignment, iaitu kesejajaran tu di antara tujuan, objektif dan juga metodologi yang kita gunakan. Ya, kita pastikan ianya berturutan secara logik ya. Jadi kita supaya penilai bila mana dia baca dia tak nampak ya kesilapan yang kita lakukan ya, dan dengan itu akan mendorong bahawa ya kewibawaan penyelidikan yang kita lakukan itu ya sukar untuk dipertikaikan, dan dengan dalam konteks itu dapatan yang kita kongsikan juga adalah dapatan yang sah ya, yang memuaskan daripada apa yang telah kita lakukan ya, dari aspek metodologi yang memuaskan itu tadi ya. Jadi seterusnya discussion and findings, iaitu dalam 1000 hingga 3000 patah perkataan ya, apa yang perlu kita lakukan adalah ya yang saya bolkan kat sini, kita patutnya ya should be presented systematically in subtopic based on research objective and research question. Katakan kita ada dua research objective. Jadi kita
segmenkan ya dapatan kajian kita kepada dua segmen yang utama. Katakan kita ada tiga research objective, maka kita segmenkan ataupun kita bahagikan persembahan dapatan kajian kita kepada tiga segmen yang utama. Ya, so dalam kita mempersembahkan dapatan kajian, kreativiti amatlah penting. Ya, kita boleh menggunakan ya selain daripada jadual-jadual mudah, kita boleh menggunakan ya ilustrasi-ilustrasi grafik yang bersesuaian. Dan dalam konteks Jurnal Pendidikan Malaysia, kita sekalikan ya, kalau rakan-rakan pelajar dan juga pensyarah tengok, kita ada findings and discussion. Jadi apa yang perlu kita lakukan, kita persembahkan dapatan kajian kita dan seterusnya kita sambung dengan perbincangan dapatan tersebut. Ya. Jadi apa yang kita perlu lakukan, we present the finding, ya, kita interpret finding kita untuk menjawab persoalan kajian kita, seterusnya ya kita justify ya dapatan itu, dan seterusnya kita juga mungkin membandingkan dapatan kita kepada dengan kajian-kajian lepas. Ya, itu antara tips dalam kita membuat perbincangan. Ya, kita interpret kan dapatan itu tadi berdasarkan jadual ataupun ilustrasi yang telah kita kemukakan. Ya, seterusnya ya kita menginterpretasilah apa yang dimaksudkan dengan values yang telah kita ringkaskan dalam jadual dan sebagainya. Ya, mungkin kita lihat dari segi ukuran kecenderungan memusat, ukuran serakan. Ya, bagaimana dengan pengujian hipotesis yang terhasil? Adakah hipotesis null itu gagal diterima ataupun gagal ditolak dan sebagainya? Ya, jadi seterusnya kita perlu menjustifikasikan dapatan tersebut. Ya, bagaimana kita dapat kaitkan dapatan tersebut dengan teori ya yang mendasari kajian kita, dan bagaimana kita dapat membandingkan dapatan itu? Ya, adakah dia mengukuhkan dapatan-dapatan daripada kajian-kajian yang lepas, ataupun ya dapatan itu berbeza? Kalau seandainya berbeza, apakah dia reasoning ya ataupun penakulan yang boleh kita lakukan dalam menjelaskan perbezaan itu? Ya, dan seterusnya kita conclude the section by describing the significance of the finding. Ya, kemudiannya kita simpulkan ya section ini ya dengan menegaskan semula apa yang signifikan yang telah kita perolehi daripada kajian ini. Ya, jadi discussion and findings ni kalau kita lihat ya dalam anatomi yang saya kongsikan tadi itu adalah ya merupakan elemen yang perlu kita tumpukan ya dalam penulisan kita. Ya, kalau di sini saya beri garis panduanlah 1,000 hingga 3,000 patah perkataan ya, yang mana bermula daripada persembahan dapatan sehinggalah kepada interpretasi data, perbincangan data dan seterusnya rumusan ya apa yang dapat kita munculkan daripada perbincangan itu tadi ya. Jadi dalam konteks ini kreativiti penting untuk kita mempersembahkan dapatan kita ya, bukan hanya dengan menggunakan jadual-jadual mudah tetapi ilustrasi grafik yang bersesuaian. Dan kemudian apa yang ditagihkan daripada kita adalah kita perlu membincangkan dapatan itu secara kritikal ya. Jadi dalam konteks ini kita perlu kemahiran kreativiti dari segi persembahan dapatan, tetapi pada masa yang sama bagaimana untuk membincangkan dapatan kita secara kritikal dengan membandingkannya dengan teori-teori yang berkaitan dan juga dapatan-dapatan daripada kajian-kajian yang lepas. Dan seterusnya ya, kita mengakhiri perbincangan kita dengan rumusan apa yang dapat kita sintesiskan daripada dapatan dan perbincangan yang telah kita lakukan ya. Jadi kemahiran menganalisis, mensintesis amatlah penting ya pada bahagian perbincangan dan dapatan kajian ini ya. Jadi seterusnya ya, akhir sekali adalah kesimpulan ya. Dalam kesimpulan ini biasanya saya lebih seringkali menegaskan bahawa kesimpulan mesti ada satu paragraf sahaja. Ya, tak perlu dua ataupun tiga paragraf ya, tetapi ia adalah satu section di mana the whole study is summarized, highlights the contribution of the study, its limitation and more importantly recommendation for
further research. Ya, jadi ini sedikit garis panduan. Ya, apakah the main objective kita nyatakan sepintas lalu lagi. Kemudian summary, the result shows that. Ya, dan sebagainya. Seterusnya apa yang kita simpulkan. Ya, dan akhir sekali apakah dia implikasi. Ya, implikasi. Ya, kalau kita lihat for studies done in the field of education, the finding must have implication on some of the following areas. Ini garis panduan daripada saya lah. Mungkin pelajar-pelajar ataupun rakan-rakan boleh kaitkan jugalah selain daripada the nature of content area and subject matter, ya, apakah dia implikasinya ke atas pengajaran dan pembelajaran, apakah implikasinya kepada guru dan pelajar, apakah dia implikasi kepada pengajaran dan juga persekitaran pembelajaran, apakah implikasinya ke atas latihan guru, ya, apakah dia implikasi kepada sains dan juga pengetahuan sains. Ya, ini antara tips-tips, ya, implikasi yang boleh kita halakan dapatan kajian kita. Ya, this is just my guidelines. Mungkin pelajar boleh jadikan sebagai garis panduan dalam merangka, ya, merangka implikasi penulisan dalam merumuskan penulisan, ya, manuskrip pelajar. Ya, seterusnya boleh juga nyatakan limitation dan bagaimana seterusnya penyelidikan ini seharusnya terarah, ya, apa yang kita ingin sarankan kepada penyelidik yang ingin meneroka, ya, permasalahan yang sama, ya. Jadi we can also conclude our suggestion for future research, ya, how they would beat the limitation and advance the research, ya, and subsequently to continue the conversation. Ya, conservation of the on the issue lah, maksudnya untuk terus menerus, ya, meneroka isu ini, tetapi apa aspek yang perlu ditekankan untuk penyelidikan yang akan datang, ya. Jadi these are guidelines, ya, tetapi ingin saya tegaskan kepada pelajar, ya, dan juga rakan-rakan, guidelines sahaja tidak mencukupi tanpa kita apa cuba untuk memulakan usaha menulis artikel, ya. Jadi saya seringkali jugalah dengan pensyarah muda di UKM dan sebagainya, kita selalu menegaskan kalau kita pergi kursus penerbitan, ya, tanpa kita mula untuk tulis dahulu, ya, kita perlu usaha untuk cuba menulis terlebih dahulu, kemudian kita boleh lengkapkan pengetahuan, gilap lagi kemahiran dengan menghadiri kursus-kursus. Tapi kalau kita hadir kursus, puluh kursus dan sebagainya, kita tak mula menulis, usaha itu juga tidak akan kesampaian. Itu maksudnya. So we must start writing, ya, kita sebab kemahiran penulisan ini adalah satu kemahiran, ya, macam kita naik basikal dan sebagainya lah, kalau kita ataupun memasak dan sebagainya yang berupa kemahiran. Jadi lagi kerap kita lakukan, ya, maka, ya, semakin dapat kita tingkatkan kemahiran kita tu tadi, ya. Jadi tetapi dalam penulisan akademik ini sudah pastilah, ya, kita ada, ya, garis panduan yang perlu kita ikuti, ya. Dia tidak seperti penulisan majalah popular dan sebagainya, ya. Dalam penulisan jurnal dia ada garis panduan dan anatomi dan serta struktur tertentu, ya, yang perlu kita ikuti, ya. Jadi dalam konteks ini sedikit tips daripada saya, kita perlu baca sentiasa, ya, kita perlu lakukan perbincangan, ya, reka bentuk kajian kita bersama dengan rakan-rakan, ya, kemudian kita boleh menilai manuskrip rakan, ya. Seterusnya di sini tips dia, have one or more colleagues, ya, untuk baca kertas kita sebelum kita cuba submit, kan. Jadi ini it could avoid later embarrassment. Mungkin kalau kita dah buat manuskrip, kita ada group rakan-rakan kita, kita cuba minta rakan kita baca, cuba bagi kita cadangan bagaimana kita dapat menambah baik. Ya, dan saya pasti kalau seandainya kita seorang pelajar di peringkat sarjana ataupun doktor falsafah, kita ada penyelia kita. Jadi kita cuba tulis, kemudian kita berikan kepada penyelia ataupun pensyarah pembimbing, dan komen dari mereka itu tadi dapat kita jadikan garis panduan terdahulu untuk kita tambah baik sebelum kita cuba menghantar manuskrip kita, ya. Dan seperti mana tadi yang saya katakan tadilah, kita perlu berterusan menulis kerana kemahiran ini adalah satu skill, ya. Kemahiran menulis ini adalah satu kemahiran. Kemudian yang pentingnya tu kita tulis sajalah.
bukan hanya kita tulis tapi kita cuba submit our manuscript, ya. Kita daripada submission itu kita belajar banyak perkara. Ya, macam saya pun di awal-awal kerjaya saya sebagai pensyarah pun saya belajar daripada proses penghantaran manuskrip, di mana daripada situ kita baca komen-komen yang diberikan oleh penilai dan kita menambah baik amalan kita, ya, kita lakukan refleksi kepada penyelidikan kita dan sebagainya. Ya, sebab itu tadi saya katakan, bila mana kita menghantar artikel kita untuk diterbitkan, kita sebenarnya juga melakukan penilaian yang komprehensif kepada penyelidikan yang kita lakukan, ya. Kadang-kadang metodologi kita dipertikaikan, ya, sekaligus mengundang untuk kita memikirkan kembali metodologi yang telah kita lakukan. Kadang-kadang kita dah siap dah artikel apa tu penyelidikan kita di peringkat PhD, kan, bila kita cuba hantar artikel dia kata metodologi kita tak sound dan sebagainya. Jadi itu akan memberikan kepada kita input, ya, tambahan untuk kita berfikir dan memikirkan, ya, bagaimana kita dapat mengawal limitasi-limitasi dalam penyelidikan kita, ya. Dan seterusnya mungkin kita juga dapat belajar daripada kita memainkan peranan sebagai penilai artikel, ya. Jadi kadangkala mungkin di peringkat pada skala tempatan, ya, mungkin kita diundang untuk melakukan penilaian artikel, kita sebagai penilai artikel kita juga penilai artikel juga kita belajar, ya, secara beransur-ansur bagaimana untuk melengkapkan diri kita menjadi penulis artikel yang berkesan, ya. Dan seterusnya, ya, kursus advanced statistik, ya, dan juga kursus-kursus yang berkaitan dengan penganalisisan data perlu kita lakukan, ya, sentiasa untuk melengkapkan diri kita dengan kemahiran-kemahiran yang sentiasa berkembang, ya. Jadi kita tahulah bahawa pengetahuan tentang statistik, pengetahuan tentang data analisis sentiasa berkembang dan kita perlu sentiasa melengkapkan diri kita dengan kemahiran-kemahiran ini untuk memastikan kerelevanan, ya, manuskrip yang kita hasilkan itu bukan hanya ia menepati scope dan juga aims of the journals tetapi juga dia memenuhi tuntutan-tuntutan kesarjanaan, ya, selaras dengan perkembangan dan kefungsian masa. Ya, kita tahu bahawa, ya, analisis sentiasa berkembang dan itu juga akan menjadi trend, ya, sesuatu artikel yang diterima dan sebagainya, dan kita perlu sentiasa melengkapkan diri kita dengan kemahiran-kemahiran itu tadi, ya. Jadi di sini mungkin siapa, ya, Nazifah, ya, masa tak cukup kot, dah dekat pukul 4 ni, macam mana saya tunjukkan mungkin 1-2 artikel, ya. Mungkin saya sekejap, ya. Okey, kalau kita tengok ini survey study, ya, ini adalah satu paper yang metodologinya adalah kaedah tinjauan, ya. Kalau dilihat di sini, this is the statement, ya, the statement from this article. Kemudian ini adalah objektif, ya, tadi saya kata abstract tu tadi, kan. Kemudian dinyatakan apakah dia sampel kajian, ya. Seterusnya reka bentuk kajian adalah survey, ya. Seterusnya apakah di instrumen yang digunakan untuk penyelidikan ini, dan seterusnya, ya, apakah dia dapatan kajian, ya, dan seterusnya implikasi, ya. Dan kalau kita lihat di sini adalah keywords, ya, yang di letakkan untuk mewakili kajian itu, ya. Jadi seterusnya kalau kita tengok introduction di sini, ya, dinyatakan apakah dia research problem yang ingin diselesaikan, ya. Seterusnya di sini gap, ya, gap kajian, tadi saya kata dalam introduction kita kena ada gap, ya. Seterusnya dia berakhir dengan objektif, ya, persoalan dan juga hipotesis kajian, ya. Jadi seterusnya ini adalah isu, ya, literature review. Tadi saya kata literature review kita tak perlu. Prof, kami hanya nampak model paper je yang Prof tunjuk-tunjuk tu, kami tak nampak. Oh, ya. Yeah. Sekejap, macam tak nampak, kan? Besar sangat ke apa? Okey, sekejap. Prof, share screen kot. Sebab yang ni hyperlink kot. Oh, okey. Sebab yang ni hyperlink. Dia tak ni, ya.
Okey, mungkin saya kena buka fail lain kot. Saya kena stop sharing, lepas tu saya buka fail ni eh. Boleh. Sebab yang ni saya hyperlink lah daripada saya punya PowerPoint. Okay. Mungkin saya stop sharing, kemudian saya share baru kot. Nampak ke? Okey, nampak. Okey. Saya ulang sikit lah ya. Okey, kalau tengok ni saya kongsikan satu artikel. Di sini tadi saya katakan dalam abstract kita perlu ada problem statement. Ya, yang ni saya tunjukkan adalah problem statementnya. Kemudian objektif. Ya. Seterusnya sampel kajian. Ya, metodologinya, research designnya adalah survey. Kemudian apakah dia instrumen yang digunakan. Ya, seterusnya apakah dia methods of data analysis. Ya, seterusnya dapatan kajian dan juga implikasi kepada pendidikan. Ya, jadi ini adalah abstract. Ya, seterusnya kalau kita tengok dari segi introduction, ini adalah background of the study. Ya, seterusnya these are the research problem. Sebentar. Ini adalah research problem. Ya, kemudian di sini adalah research gap. Okey. Tadi kita perlu menyatakan ya apakah dia gap yang cuba ya kajian ini in highlight. Ya, seterusnya dia berakhir dengan objektif kajian itu dan juga hipotesis. Okey. Ini seterusnya instructional leadership, roles, practice and outcomes, these are literature review segment. Tadi saya cuma saya katakan tadi kita tak tulis literature review tapi kita create ya sub topic ya yang meaningful yang mewakili apa yang ingin kita bincangkan ya. So dekat di sini adalah dia isu yang diketengahkan tentang instructional leadership ya, kemudian sejajar dengan apa yang ditegaskan di situ ya, kemudian gender and participation of instructional leadership ya. Seterusnya, these are the research framework yang mendasari kajian itu tadi. Okey, kemudian part methodology. Ya, dalam part methodology kita tahu, kita dah kategorikan. Pertama sekali, research design dijelaskan bahawa reka bentuk kajian ini adalah kajian tinjauan. Kemudian dari segi participants, ya, siapakah dia sampel dan bagaimana sampel itu diambil, telah diperihalkan dengan baik. Kemudian adalah instrumen kajian ya, diperjelaskan tentang kesahan, kebolehpercayaan, instrumen yang telah digunakan. Seterusnya data analysis method yang digunakan. Okey. Seterusnya findings and discussion, tadi saya katakan ya, kita untuk jurnal pendidikan Malaysia kita sekalikanlah findings and discussion, kemudian kita present kita punya dapatan ya dalam bentuk jadual kalau kita lihat di sini. Dan di sini disusuli ya, dengan perbincangan ya, dinyatakan interpretasi daripada jadual dan seterusnya dirujuk ya kepada kajian-kajian lepas yang berkaitan. Kemudian di sini dapatan ya, seterusnya perbincangan yang disusuli dengan dapatan itu tadi. So dalam konteks ini ya, penulis ya interpret the findings, kemudian dia membincangkan ya dan mengaitkan dapatan itu dengan kajian-kajian yang lepas ya, dan seterusnya kalau kita lihat dia berakhir dengan concluding remark untuk segmen itu tadi. Seterusnya untuk persoalan yang kedua ya, begitu juga dia melakukan yang sama, dia mempersembahkan dapatan ya, kemudian dia melakukan interpretasi ke atas dapatan ya, membandingkan dengan dapatan kajian-kajian yang lepas dan seterusnya ya, membuat penghujahan di situ. Ya, dan akhir sekali adalah conclusion ya, di mana dia membuat kesimpulan ya, apakah dia implikasi ya kajian ini tadi dan seterusnya limitasi ataupun limitation and suggestion for future research ya, kemudian berakhir dengan references. Jadi di sini nanti saya akan kongsikan dengan urus setia ya, yang saya kongsikan ni kalau kita lihat empat artikel yang saya nak kongsikan, tapi saya rasa oleh kerana kita dah pukul empat, jadi mungkin saya akan sambung dengan session Q&A ya, tetapi kalau ada empat paper yang saya tunjukkan
Ya, kita ada model paper untuk quantitative for quasi experimental mungkin ya. Ini yang saya kongsikan yang mungkin saya merasakan metodologi yang agak popular ya yang mungkin digunakan ya oleh rakan-rakan pensyarah dan juga pelajar dalam perkongsian untuk IC STEM ni ya. Mungkin yang banyaknya survey ya, kemudian mungkin some of you will conduct quasi experimental research. These are four popular research design ya yang berdasarkan pengalaman saya lah selaku ketua editor dan juga yang saya jangkakan juga ya merupakan metodologi yang banyak dikemukakan untuk conference ini. Seterusnya case study kertas yang bersifat kualitatif, ada modelnya juga yang saya kongsikan. Dan seterusnya untuk mixed method ya, contohnya explanatory sequential mixed method design. Bagaimana ya kertas-kertas ataupun manuskrip yang berasaskan kepada jenis-jenis penyelidikan ini dipersembahkan ya untuk model paper 1 2 3 4 dan seterusnya yang boleh dirujuk selepas ini. Ya, sebab kalau nak bincang satu-satu saya rasa kekangan dan memadai saya tunjukkan yang satu tadi bagaimana apa yang saya kongsikan tadi itu diterjemahkan ya dalam manuskrip yang telah dihasilkan. Jadi saya rasa itu saja saya serahkan kepada rakan pengerusi untuk Q&A kalau seandainya adalah daripada rakan-rakan hari ini. Dan saya cuba untuk okay. Menjawabnya lah. Mungkin okay, saya serahkan semula kepada tu Dr. Razifah. Okay, so terima kasih Prof di atas perkongsian yang bagi saya cukup padat dalam masa yang walaupun dia kira dalam masa yang singkat tapi Prof dapat simpulkan bagaimana penghasilan paper yang bersesuaian dengan jurnal. Saya rasa untuk kesemua jurnal tak kira pendidikan ke apa. So untuk sesi Q&A, saya tengok dekat chat box ada beberapa soalan Prof. Saya akan pergi kepada soalan yang pertama daripada Encik Yubi. Adakah amalan PDP di sekolah yang dijalankan dan dilengkapi dengan data kuantitatif soal selidik serta data pentaksiran sekolah diterima sebagai sebuah artikel dalam Malaysian Journal of Education? Okay. Data apa tadi? Maaf. Data pentaksiran sekolah dan data kuantitatif soal selidik dekat sekolah, maksudnya amalan PDP di sekolah. Okey, bila kita bercakap tentang penyelidikan ya, kita soalan ni saya rasa mencabar jugalah kalau bukan apa bila kita tadi kalau kita lihat apa yang saya faham itu data tu mungkin data pencapaian pelajar ya. Mungkin juga data yang soal selidik tu apa maksudnya? Soal selidik apa? Sikap? Mungkin sikap soal selidik minat mungkin? Ya? Soal selidik untuk lebih jelas pandangan daripada Prof? Saya faham tu. Mungkin maksud dia katakan data pencapaian pelajar kan? Ya? Yeah? Okey, bila kita melakukan penyelidikan ni dia mesti satu yang sistematik, terancang, ya bersifat saintifik dan dia sudah pastinya ada garis panduan ataupun convention yang perlu kita ikuti ya. Macam kalau tadi ya, saya katakan kajian itu dilakukan secara tinjauan. Bila mana kita melakukan tinjauan, kita ada persampelan yang kita telah tetapkan. Kerana persampelan ini penting, daripada situ dapatannya boleh kita lakukan generalisasi itu ke atas populasi daripada mana sampel kita diambil ya. Jadi katakan ya, saya contohnya lah, saya seorang guru katakan, saya hanya mentadbir soal selidik itu kepada pelajar dalam kelas saya. Katakan ya, saya seorang guru kimia, saya ingin mengenal pasti sama ada pelajar saya minat tak dalam mata pelajaran kimia. Jadi saya ada mengajar katakan kelas tingkatan 4, 3 kelas mata pelajaran kimia dan saya lakukan survey untuk kalangan pelajar berkenaan lah 3 kelas itu tadi. So dalam konteks ini, apa yang saya lakukan hanya mentadbir soal selidik. Tetapi saya tidak mempertimbangkan cara bagaimana saya mengambil sampel. Ya, dalam salah satu penyelidikan katakan ya, satu penyelidikan yang bersifat saintifik ini, bila mana katakan saya nak melihat ya sejauh mana sikap pelajar terhadap kimia, maka saya nak melihat sejauh mana sikap pelajar tingkatan 4 terhadap kimia, katakan. This is my persoalan kajian, okay?
Now, bila mana saya ada persoalan kajian sedemikian, saya memperkatakan tentang kesemua pelajar kimia di Malaysia. Betul tak? Ya, yeah? Maksudnya, itulah persoalan saya. Saya nak tahu sejauh mana sikap pelajar terhadap mata pelajaran kimia dalam kalangan pelajar tingkatan 4 katakan di Malaysia. Jadi apa yang perlu saya lakukan? Daripada persoalan kajian itu, saya perlu merancang satu penyelidikan yang berbentuk tinjauan sebab saya nak meneroka sikap mereka. Ya, saya dah ada soal selidik yang telah saya pastikan kesahan dan juga kebolehpercayaannya. Tapi saya nak menjawab soalan ini, takkanlah saya nak melibatkan kesemua pelajar kimia tingkatan 4 di Malaysia. So dalam konteks ini, sesuatu penyelidikan memberi laluan kepada kita melakukan teknik persampelan. Persampelan yang kita lakukan itu perlulah representatif mewakili pelajar tingkatan 4 di Malaysia secara keseluruhan. Dan ya, daripada situ, walaupun saya memilih katakan 1,000 pelajar kimia ya, daripada 4 buah negeri katakan ya, di mana bila saya melakukan persampelan itu, saya tak melibatkan kesemua pelajar kimia di Malaysia, tetapi saya melakukan persampelan dengan mengambil kira 4 negeri katakan. Ya, saya klasterkan negara kita ni kepada utara, timur, barat, selatan. Jadi di utara katakan saya mengambil sampel di negeri Perak. Di selatan saya katakan saya mengambil sampel di negeri Johor, kemudian di Terengganu dan di Selangor katakan. Ya, dan daripada situ saya mengira jumlah bilangan sampel yang patut terlibat yang diwakili oleh keempat-empat negeri. Tetapi apa yang saya nak mudahkan di sini sebab this is not bukan apa tu ya, khusus research methodology. Apa yang kita maksudkan, sampel yang saya pilih tu representatif. Supaya apa-apa dapatan nanti bila saya bagi soal sidik pada 1,500 orang pelajar itu, saya boleh generalisasikan dapatannya kepada seluruh pelajar tingkatan 4 di Malaysia. Maksudnya di sini bila saya melakukan apa yang dinamakan sebagai persampelan yang representatif, kemudian saya lakukan kata ujian tika dan sebagainya, saya apa yang dapatan yang saya perolehi itu saya boleh generalisasikan kepada keseluruhan populasi tingkatan 4. Tapi kalau seandainya, ya tadi saya katakan dalam senario yang kedua, saya seorang guru kimia, saya ambil je data sikap pelajar terhadap mata pelajaran kimia 3 kelas yang saya mengajar tu. Jadi apa yang perlu boleh saya lakukan, saya hanya boleh memperihalkan sikap mereka secara deskriptif sahaja. Saya tak boleh katakan pelajar lelaki lebih tinggi secara signifikan sikapnya terhadap kimia dengan pelajar perempuan. Saya tak boleh. Saya tak boleh melakukan analisis statistik inferensi. Tetapi saya hanya boleh perihalkan sahaja sikap pelajar tingkatan 4 kelas yang saya ajar tu terhadap kimia. Saya tak boleh melakukan generalisasi. Saya tak boleh katakan sikap pelajar terhadap kimia dalam 3 kelas yang saya ambil ni, dia mewakili sikap pelajar terhadap kimia untuk keseluruhan negeri Selangor misalnya ataupun keseluruhan Malaysia. Dia hanya betul untuk pelajar 3 kelas yang saya ajar sahaja. Jadi apa yang saya boleh lakukan hanya melakukan analisis statistik deskriptif sahaja. Jadi persoalan yang kedua, kalau seandainya kita dalam jurnal kita terima tak? Jadi of course kita tak terimalah kerana dapatan itu hanyalah berskala kecil. Dia tak ada implikasi, tak boleh digeneralisasikan dan sebagainya. Jadi dia hanya mungkin kalau jurnal-jurnal yang berbentuk action research, misalnya kita tahu kan action research kan, di mana kita melakukan penyelidikan dalam kelas yang kita ajar, ya, kita cuba menambah baik amalan PDP yang kita laksanakan dan cuba kita kongsikan ya dapatan tersebut, itu mungkin boleh. Tapi dalam jurnal pendidikan Malaysia, kita akan melihat satu kajian yang komprehensif ataupun tidak. Satu kajian di mana dapatannya boleh digeneralisasi ataupun tidak ke atas keseluruhan populasi yang diwakilinya. Macam tu. Ya? Jadi di sini ada tahap kesarjanaan yang kita jangkakan ya, supaya kita sebelum kita dapat menerima artikel kita ya untuk diterbitkan. Tadi saya ada tegaskanlah tentang kewibawaan, kesarjanaan ya dan sebagainya. Boleh ke jawab soalan? Saya rasa saya dah jawab soalan tu. Ya, sebab saya nak jawab dengan mudah pun tak boleh sebab saya kena bagi jelaskanlah perbezaan itu supaya yang bertanya tu dapat faham mengapa ya penyelidikan sedemikian kita tak boleh terima. Macam tu. Lepas tu ada soalan, apakah beza research problem dan research gap? Bagaimana hendak menulis research gap yang baik?
Oh, okay. Itulah tadi saya katakan apa yang dia tak ada one size fit all. Sebabnya itu bergantung pada kreativiti kita, apa yang ingin kita kemukakan. Ya, tetapi apa yang saya nak nasihatkan, kita boleh baca artikel-artikel journal. Ya, kemudian kita dapat lihat tadi macam dalam yang saya berikan contoh tu, dia tunjukkan bagaimana research gap. Research problem adalah apa permasalahan yang kita nak selesaikan. Dia research gap, dia menyatakan bahawa permasalahan tu mungkin sama, tetapi kaedah penyelesaian kajian-kajian terdahulu mungkin berbeza daripada apa yang ingin kita ketengahkan. Ya, jadi katakan permasalahan yang sama, ya, mungkin dapat diselesaikan dengan cara yang berbeza. Ya, mungkin itu yang kita namakan sebagai research gap lah. Dia boleh jadi gap dari segi pemula ubah yang kita nak lihat berbanding dengan kajian yang terdahulu, ataupun dia mungkin gap berupa metodologi yang kita nak gunakan, ya, dalam menyelesaikan permasalahan itu. Ya, ada pelbagai perspektif. Tapi the key, ya, untuk kita menjayakan, untuk kita mengenengahkan sesuatu research gap adalah kita perlu membuat comprehensive literature review. Ya, jadi kadangkala, ya, penyelidik menyatakan, oh, this is the research gap because there is no such study melihat pemboleh ubah X, katakan, dan kajian ini akan melihat pemboleh ubah X dan bagaimana ia memainkan peranan dalam, ya, menentukan sikap pelajar terhadap mata pelajaran sains. Tetapi, ya, kita macam saya katakan tadilah, kita lantik, ya, penilai itu yang memang mereka yang pakar, ya, dalam bidang berkenaan, pensyarah-pensyarah dan juga kebanyakannya profesor yang kita lantik untuk menilai artikel. Jadi dia memang dah tahu dah literature dalam bidang tersebut. Jadi untuk kita mengenengahkan gap, ya, the key is for us to do comprehensive literature search supaya kita dapat meyakinkan, ya, penilai dan juga pembaca bahawa itu adalah gap, ya, yang memang berlaku dan bukan andaian kita semata-mata macam tu. Alright. Okay, Prof. So, soalan seterusnya, adakah artikel konsep paper boleh diterima dalam jurnal NJE? Soalan yang bagus. Okay, biasanya kita tak terimalah artikel conceptual paper kerana for someone to produce a good conceptual paper, dia perlukan pengalaman, kewibawaan, kesarjanaan yang tinggi. Tetapi lately dengan perkembangan, ya, dalam penerbitan jurnal, kita menerima artikel yang kita kategorikan sebagai systematic literature review, ya, ataupun meta-analysis yang terdahululah. Tetapi yang terkini itu, kita ada juga menerima systematic literature review articles, ya. Tetapi dia ada convention, garis panduan yang telah ditetapkan bagaimana kita perlu melaporkan dapatan, ya, apakah dia aspek-aspek yang perlu kita turut kemukakan dalam kertas kerja yang berbentuk systematic literature review, ya. Jadi kita boleh ada terima, tetapi for a conceptual paper biasanya ia perlu datang daripada profesor ataupun mereka yang memang kita kenali dalam sesuatu bidang, ya, yang mana kita inginkan pandangan mereka mungkin daripada perspektif yang berbeza, daripada paradigma yang berbeza, ya, yang berupa idea-idea ataupun gagasan baru daripada seorang yang berpengalaman macam tu. Tapi kalau sekadar pelajar, ya, conceptual paper yang mana kita tahu bahawa pandangan itu, bukan kita nak mengecilkan, bukan apa, sebab dia perlu renungan, ya, perlu satu paradigma yang tinggi, ya, untuk mengemukakan satu idea ataupun gagasan yang baru, biasanya kebanyakannya kita gagal melakukan dalam konteks yang kita harapkanlah, dan memang biasanya kita tak terimalah conceptual paper yang bukan mereka yang seorang yang kita sedia maklum dalam sesuatu bidang dan sebagainya. Dan saya rasa untuk jurnal-jurnal di peringkat antarabangsa pun sama, ya. Kalau kita dalam bidang science education, biasanya a conceptual paper kita hanya daripada mereka-mereka yang prominent, ya, yeah, maybe they are invited to write a conceptual paper, tapi biasanya, ya, yeah, kita menumpukan kepada artikel-artikel based on empirical studies, ya, yeah, dalam bidang sains dan matematik education. Okay,
Prof. Yang seterusnya, kajian saya yang dijalankan dalam sekolah berdasarkan kajian semasa pengajian master pada tahun 2019. Saya ambil satu pemboleh ubah. Saya tidak dapat kebenaran daripada PPD, JPN ataupun KPM kerana saya uji pemboleh ubah tersebut. Jadi bolehkah dia hantar penulisan itu dekat NGE lah? Kalau tak dapat kebenaran daripada apa pihak berwajib tu. Itulah sebab kami, saya dengan kita punya staff editor, kita sedang apa memohon ya untuk jurnal kita di diiktiraf oleh COP, iaitu Code of Practice of Publication Ethics. Ya, jadi kita dah mohon sebelum ni, mereka menegaskan bahawa semua paper yang kita terbitkan tu perlu menyatakan tentang ethical clearance tu. So dalam konteks kita dalam penyelidikan pendidikan tu lah, kita pastikan kita ada kebenaran daripada EPRD, kita ada kebenaran daripada JPN, BBD ya, dan yang seumpama, jadi perlu dinyatakan secara eksplisit. Sebab kita telah disarankan oleh badan antarabangsa tu, COP ya, kalau pelajar-pelajar ataupun rakan-rakan pesyarah tengok sebahagian besar jurnal-jurnal antarabangsa tu, dia memang ada menyatakan bahawa jurnal ni adalah memenuhi dan merupakan ahli dalam code, ya, Code of Practice for Publication Ethics. Jadi mereka memang memerlukan, dan kesemua paper-paper kami akan diskrutinize, akan dilihat oleh COP, ya, sama ada kami mengikut garis panduan itu ataupun sebaliknya, untuk mereka mengiktiraf dan menerimalah MJE sebagai ahli dalam COP. Jadi memang kami sangat berhati-hati dan perlu memastikanlah aspek tersebut dipenuhi. Jadi itulah soalan dia. Okay, terima kasih. Yang seterusnya, adakah paper SLR diterima dalam jurnal NJE? Kita terima, tetapi yes, systematic literature review lah. Kita terima, tetapi saya akan lihat juga apakah dia persoalan kajian. Saya pasti yang bertanya ya, tahulah satu SLR dia ada research question, dan tengok dari segi comprehensiveness of the database yang dirujuk. Ya, dan seterusnya kewibawaan dalam melakukan interpretasi daripada hasil analisis dan kemunculan tema-tema yang meaningful, dan seterusnya apakah ada implikasi itu kepada amalan pengajaran dan pembelajaran. Ya, jadi kita terima jawapan dia, tetapi tertakluklah kepada persoalan kajian yang dikemukakan dalam SLR tersebut dan juga kewibawaan dalam memunculkan tema-tema yang bermakna dan seterusnya implikasinya ke atas amalan pendidikan. Okey, yang seterusnya Prof, bagaimanakah semakan plagiarism dibuat, termasuk reference atau tanpa reference? Dengan reference ya semua, kita akan buat, saya punya pembantu akan screen ya. Sebenarnya secara khusus, apa yang semua artikel yang kita terima, kita akan buat Turning In punya check ya. Seterusnya kita akan screen sama ada dia menepati tak garis panduan anatomi yang telah kita yang saya telah kongsikan sebentar tadi. Kalau seandainya artikel tersebut tak melepasi initial screening, kita akan beri semula kepada author. Kalau seandainya kita nampak artikel tersebut berpotensi. Tapi kalau seandainya artikel tersebut tak berpotensi dan tidak menepati ya struktur yang telah kita garis panduankan, kita akan reject sebelum kita beri kepada penilai. Jadi untuk makluman ya, setiap tahun kita menerima ratusan artikel, dan untuk MJE kita punya acceptance level adalah less than 20%. We got so many articles every year ya. Jadi kita perlu kita hanya menerima artikel-artikel yang berkualiti sahaja untuk diterbitkan. Jadi pastikan kalau boleh buat semakan sendirilah, Turning In dan sebagainya. Saya pasti pelajar-pelajar semua ada assess ataupun melalui institusi masing-masing, kerana MJE memang setiap artikel yang kita terima, this is the first screening stage. Yes, screening proses yang kita lakukan. Ya. Yeah? Untuk iSystem, untuk peserta iSystem, insyaAllah pihak kami akan buat dulu turnitin check dan juga apa-apa yang berkaitan sebelum pihak kami hantar satu bundle kepada NGE lah, supaya apa artikel-artikel yang dihantar itu adalah mungkin minimum rejection lah kalau pihak kami dah buat selection daripada awal, Prof. Betul. Ada lagi soalan, ada tak tangan mana-mana index journal yang terima action research, Prof?
Okay, kami terima je action research. Tapi itulah action research ni dia ada unique dia juga, uniqueness ya. Dan banyak yang sebenarnya kita boleh pelajari ya, implikasinya ke atas pengajaran dan pembelajaran menerusi penyelidikan action research. Cuma dalam kita mengutarakan penyelidikan action research tu, kita perlu menepati garis panduan yang telah kita tetapkanlah, ada permasalahan dia, dan dalam aspek metodologi tu kita perlu perjelaskan. Ya, apakah dia metodologi yang kita gunakan, apakah dia model penyelidikan tindakan dan sebagainya. Tak ada masalah. Kita ada beberapa action research yang bagus yang telah kita terbitkan. Ya, dalam jurnal pendidikan Malaysia. Kerana ia adalah salah satu kaedah ya, ataupun metodologi yang boleh kita laksanakan dalam konteks penyelidikan pendidikan. Cuma kekangannya dia tak boleh digeneralisasikan. Ya, biasanya sesuatu kajian action research akan menumpukan kepada data-data kualitatif. Ya, untuk memahami sesuatu proses pembelajaran ataupun sesuatu proses pengajaran itu. Okey. Seterusnya, bolehkah saya gunakan kebenaran ERPD semasa pengajian tetapi tajuk berlainan? Saya rasa ethics ni kita bagi saya lah ya, ethics ni adalah sesuatu yang kita perlu ada integriti kan untuk melaksanakan. Jadi saya tak galakkan lah ya, maksudnya memanglah kita tak check satu persatu dan sebagainya kan, tapi kita memberikan kepercayaanlah kepada ya penulis artikel untuk melaksanakan apa yang mereka tulis dan sebagainya. Sebab macam kalau kita hantar jurnal kat luar negara pun, kita kata kita dah ni, dia tak ada pun minta bukti kan. Tapi kita sebagai seorang penyelidik yang mempunyai etika ya dan berintegriti, kita seharusnya melaksanakanlah apa yang kita dakwa kita laksanakan itu. Ya, sebab kita letak kepercayaanlah kepada penulis untuk melakukan yang seumpama. Jadi kalau kita kebenaran tu, kalau kita gunakan data yang sama tak apa, tapi kalau data baru without us, you know, mendapatkan kebenaran tu, saya rasa dah tak ni lah kan, dah tak sewajarnya lah macam tu. Okey, ada soalan tentang template. Okey, so yang seterusnya. Tentang template tu. So untuk template adalah mengikut template NJE yang disediakan di dalam website iSystem. Template yang disediakan tu memang dah ikut template NJE dah. Untuk peserta yang bertanya mengenai template tu lah. Okey. So yang seterusnya. Ya, soalan tadi ada yang bertanya mengenai review artikel. Boleh ke diterima dalam jurnal NJE? Tak. Kita tak terimalah melainkan yang review tu kita hanya menerima SLR aja lah. Tapi itulah tadi saya kata SLR pun kita ada expectation lah, artikel SLR yang bagaimana yang kita terima. Okay, ada lagi soalan oral daripada peserta-peserta yang ingin berkomunikasi terus dengan Prof, mungkin berkaitan dengan tajuk masing-masing. So tanpa tulis dicek mungkin apa, sebab kita ada lagi lebih kurang dalam 10 minit lagi ataupun 5 minit kita boleh bagi untuk soalan. Boleh nanti kita saya akan bagi pada, sebab yalah kekangan sikit sebab kita buat secara online kan, macam apa tu, kalau kita buat face to face tu dia lainlah mekanisme dia tu. Macam saya katakan tadi, saya galakkan dalam proses kita mempelajari ya, dalam kita nak menghasilkan satu manuskrip yang baik ni, kita lihat contoh-contoh artikel dalam jurnal berkenaan ya, dan jurnal-jurnal lainlah yang jurnal-jurnal daripada jurnal yang bersifat high impact ya dalam bidang sains dan teknologi. Dari situ kita mempelajari ya, macam tadilah yang slide saya yang terakhir itu ya, kita perlu membudayakan diri kita dalam usaha kita nak menghasilkan manuskrip yang baik ya, selain daripada kita menghadiri kursus-kursus yang seumpama ini ya, kita boleh lihat contoh-contoh artikel yang lepas ya, artikel-artikel yang terbitkan dalam jurnal-jurnal yang berimpak tinggi. Jadi kita cuba kita melakukan yang sama ya, daripada apa yang sedang kita usahakan ini.
di saya berkeyakinanlah dengan usaha yang berterusan ya pelajar-pelajar dan juga rakan-rakan pensyarah yang baru ya dalam dunia penerbitan ini akan sentiasa dapat memperkembangkan apa tu kemahiran itu tadi. Tetapi ingin juga saya tegaskan sekali lagi, semuanya itu bermula dengan penyelidikan ya. Penyelidikan yang baik, dapatan yang baru ya, penyelidikan yang berimpak tinggi yang menghasilkan dapatan yang baharu ya, yang belum banyak diterokai ya dalam sama ada dalam konteks Malaysia ataupun persada antarabangsa akan sentiasa membuka peluang penerbitan untuk kita ya. Jadi kita perlu pastikan penyelidikan yang kita lakukan itu ya berimpak dari segi permasalahan yang ingin kita selesaikan ya, dari segi pemulih ubah yang kita rangkumkan dalam metodologi dan juga metodologi serta data analisis yang kita gunakan ya. Sebab tu tadi saya kata dalam slide saya tu kat tengah-tengah tu, we have to always ya memastikan kita sentiasa mengemaskini pengetahuan ya, data analisis yang sentiasa berkembang ya, kerana kalau kita lihat trend dalam penerbitan jurnal, dia sentiasa bergerak ke hadapan ya. Kalau kita lihat ya 20 tahun lepas mungkin sekadar kita gunakan ujian T misalnya ya untuk melihat perbezaan katakan ya sebelum dan selepas dan sebagainya mencukupi, tapi sekarang we have to go towards multivariate repeated measures dan sebagainya. Jadi ada perubahan di situ yang perlu kita kemaskini sentiasa diri kita supaya kita dapat ya terus apa tu memenuhi cabaran dan seterusnya merebut peluang yang ada pada ketika yang kita berhadapan lah. Jadi we have to always keep ourselves ya update dan seterusnya melengkapkan diri kita dengan pengetahuan itu. Okay, so terima kasih Prof di atas perkongsian dan sesi kita pada petang ini. Dan sebelum saya habiskan sesi, so boleh kita ambil gambar semua sebagai bukti kita hadir webinar bersama Prof Khamisah. Bukan senang kita nak pancing ketua editor jurnal yang memang first hand punya apa, dia bagi do and don't terus. So saya rasa saya mohon semua peserta untuk onkan video untuk apa kita ambil bukti bergambar. Okay. Mestia mohon removekan Prof daripada stage supaya kita ambil boleh ambil semua peserta dengan ni. Bel boleh remove from stage. Ni satu, dua, tiga. Semua kena senyum sepanjang saya kira sebab kita tak tahu dekat page mana kita berada eh. Okay, satu, dua, tiga, satu, sekejap. Okay, manual. Okay, satu, dua, tiga. Okay. Senyum lagi. Satu, dua, tiga, senyum. Okay, satu page lagi, banyak page. Satu, dua, tiga. Satu. Okay. Ini dah sistem. Okay, saya ambil setakat page yang ada muka je. Okay, so terima kasih kepada semua peserta iSystem yang mengikuti seri webinar kita yang terakhir sebenarnya iSystem ini. So semua kompilasi webinar yang berkaitan dengan iSystem boleh didapati dekat website iSystem. Dan sekiranya ada sebarang masalah mengenai penerbitan artikel, so peserta boleh rujuk saya sebagai AJK penerbitan untuk iSystem. Saya akan kongsikan nombor telefon saya dekat chatbox. Um,
Okay, so saya rasa dengan kata-kata itu, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Prof. Meluangkan masa kita hampir 2 jam bersama warga UMT khususnya pada petang ini. So, Prof dah datang UMT ke Prof? Pernah itu dengan masa itulah dengan Dr. Laili cakap tadi, 2000 berapa tu. Oh, yang masa kolokium juga? Ya, betul. Okay. Ada banyak kali dah jumpa Dr. Laili tapi tak sempat nak datang sebab COVID ni kan? Kalau tidak di asisten juga, Prof merupakan salah seorang penceramah untuk dalam salah satu sesi dalam asisten tersebut. So insyaAllah Prof, kita jumpa bulan depan insyaAllah. So pihak kami dengan bersedia untuk memperapikan persiapan untuk asisten yang menerima kira-kira 600 pembentang poster dan juga oral. So insyaAllah sepanjang 2 hari itu kita akan sepenuhnya secara virtual dan melalui beberapa bilik-bilik yang telah ditetapkan. So insyaAllah nanti kita jumpa dekat program iSystem. Okay. So saya bagi pihak pengarah pusat iSystem dan juga jawatankuasa mengucapkan terima kasih kepada semua. Okay, terima kasih Prof, terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay. Terima kasih banyak-banyak Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih semua. Assalamualaikum.